الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم بارك على وحبيبنا وشفعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن نصره على نهجه وجهاد بجهاد اليوم الدين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما آمين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم شيخ حرمتي الفاضل الأستاذ حافظ هشام حافظ هشام سلاكو مدير معهد دارول أنصار dan seluruh kepimpinan guru-guru yang bertugas, para ustaz, ustazah yang mengajar di mahad ini, dan yang saya raikan, lagi saya kasihi, dan saya sangat-sangat junjung sahabat saya dunia akhirat, mentor saya, guru saya juga Masya Allah, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husam bin Datuk Badaruddin aka Bosku, Masya Allah. Kalau korang Kedah tak kenal Ustaz Usap, saya minta empat tukar IC sajalah Masya Allah. Hak 02 tu buang, buah 013 ke apa Masya Allah. Dan di situ sebelah sana kawan baik saya Fadil Ustaz Hidayat Amir ataupun dikenali sebagai Rainbow Masya Allah Tabarakallah. Syukur kita Masya Allah kerana kita hari ini berada bersama dua orang selebriti Masya Allah. Saya tumpang populariti saja Masya Allah. Saya mungkin tuan-tuan dah kenal juga, dulu duduk di Kulim, sekarang di Sungai Petani, Muhammad Syah Syamsuddin bin Abdullah selaku moderator hari ini bagi menjayakan forum kita aka Majlis Ilmu juga hari ini subhanallah. Tiga-tiga kami ini ada kuliah masing-masing habis, terus berderai mai sini hanya semata-mata nak kenali dengan tuan-tuan. Lebih-lebih lagi nak pertemukan bakal Menteri Besar Kedah Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz Ahmad Usah Masya Allah. Dan juga nak bertemu sangat dengan hadirin daripada Kulim ni khususnya dalam satu forum. Forum sempena dengan sambutan bulan Ramadan yang akan datang tak lama lagi. Jadi forum ini dia lebih kurang dua round Masya Allah. Kita ada round pertama, round yang kedua. Tetapi Al-Fadhil Ustaz Ahmad Usab dia akan cakap satu round. Dia akan puluh dekat satu jam ke dua jam tuan-tuan. Tuan-tuan duduk dengar Masya Allah. Nah. Dan Ustaz Hidayat dia akan sambung dua round. Round pertama dia lepas tu beri kepada Al-Fadhil Ustaz Usab. Lepas Ustaz Usab habis, dan yang terakhirnya Ustaz Hidayat Rainbow Masya Allah. Jadi kita sangkakan kemungkinan besar forum ni akan habis 12.30 ke pukul 1 Masya Allah. Kita berhenti lagi dalam pukul 11.30 pukul tuan-tuan nak pergi kena bihun suka apa mai balik Masya Allah tak ada apa. Jadi tuan-tuan Masya Allah kita akan memasuki bulan yang mulia. Bulan Ramadan. Satu hadiah yang sangat menarik daripada Allah Subhanahu Wa Taala khususnya kepada hamba-hamba yang Allah Subhanahu Wa Taala kasihi, yaitu kita yang beragama Islam Masya Allah. Walaupun hari ini kita duduk dalam keadaan yang sangat mencabar Masya Allah, seolah-olah orang kata dijajah di tanah sendiri, tapi Ramadan tetap Allah akan bagi kepada kita kesucian. Islam ini Allah Subhanahu Wa Taala tetap akan pelihara Masya Allah. Islam ni Allah tak akan bagi dia ni orang hina, walaupun orang hina tapi kesucian dan kemuliaan Islam tetap akan ada sehingga kiamat Masya Allah. Cuma kita yang disebabkan jahilnya kita ni, kita tak faham tentang keindahan Islam. Sebab itulah hari ini kita bawa dua orang yang cukup alim dalam dalam bab ini Masya Allah, untuk terangkan tentang
apa yang sepatutnya kita perlu buat di bulan Ramadan ini, masya Allah. Nah, jadi tanpa melengahkan masa, masya Allah, saya nak terus pergi kepada Al-Fadhil Ustaz Hidayat Amir yang juga dikenali sebagai Rainbow, masya Allah, tabarakallah. Jadi soalan pertama saya nak ajukan di sini kepada Al-Fadhil Ustaz, masya Allah. Selain daripada apa tajuk yang diberi, puasa ke dosa ke, masya Allah. Tapi saya yang nak KIW tajuk tu sebentar, sebab saya nak lebih beliau fokus kepada kelebihan Ramadan dan persiapan nak masuk bulan Ramadan ini. Jadi masya Allah, saya ajukan soalan ini kepada Al-Fadhil Ustaz Rainbow, masya Allah. Tolong terangkan kepada kami semua ni tentang kelebihan Ramadan ataupun persiapan nak kita masuk ke dalam bulan Ramadan ini. Persilakan Ustaz, masya Allah. Dalam 25 minit lebih kurang lagu tu lah, masya Allah. Nah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'da. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. Yang dihormati lagi dikasihi Mudir Hafiz Dar Ansar Ustaz Hafiz Hashim yang kita muliakan dan raikan pada malam ini, Fadil Ustaz Ahmad Usam dan moderator kita Fadil Ustaz Syah Syamugam. Dan tuan-tuan dirahmati Allah, saya datang pada malam ini sebagai gantian kepada Fadhil Ustaz Fawaz. Dan saya nampak beriak muka tuan-tuan, tuan-tuan heran kenapa Ustaz Fawaz hitam malam ini. Jadi tuan-tuan jangan cakap banyak, sekejap saya turun pun nampak lawak. Jadi ibu-ibu dan ayah-ayah dirahmati Allah SWT sekalian, kita tak ambil masa yang panjang, lebih kurang dalam 11:30 insyaAllah kita target untuk berhenti forum kita pada malam ini. Jadi ayah-ayah dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana saat kita berada pada waktu sekarang ni menandakan bahawa doa yang kita minta kepada Allah semakin diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitu sejak daripada bulan Rejab kita diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kamu berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan berkat kepada kami untuk bulan Rajab, berikan berkat pada kami pada bulan Sya'ban, dan bagi kami sampai dalam bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, kita berada pada penghujung Sya'ban. Maksudnya doa yang kita minta semakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dan tuan-tuan teruskan berdoa supaya Allah sampaikan kita semua untuk hidup dalam Ramadan kali ini, insyaAllah, amin. Cuma kalau kamu disampaikan dalam Ramadan kali ini, kalau kamu disampaikan oleh Allah, apa persiapan yang kamu nak buat untuk masuk Ramadan? Kamu nak buat apa? Minta banyak kali dah, ya Allah bagi berkat dalam Rejab, bagi berkat dalam Syaban, bagi sampai Ramadan. Ramadan kita minta sampai, bukan minta berkat. Kerana Ramadan bukan sekadar berkat, tapi ada rahmat, ada keampunan, ada jaminan bebas api neraka. Semua duduk dalam Ramadan. Baik, kalau kamu sampai Ramadan, kamu nak buat apa? Dan tuan-tuan dirahmati Allah, Ramadan kan bulan biasa. Ramadan satu-satunya bulan yang Allah sebut dalam Quran. Muharram tak ada, Safar tak ada, Rabiul Awal tak ada, April lagi tak ada. Yang ada hanya Ramadan, satu-satunya bulan yang Allah pilih sebut dalam Quran. Jadi bulan ini bukan bulan biasa. Bahkan dalam Ramadan ada satu malam yang disebut sebagai malam Al-Qadar, yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sebagai malam terbaik untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata para ulama, bagi Nabi Muhammad malam terbaik adalah malam Isra wal Mi'raj, malam tu, bukan malam Al-Qadar. Al-Qadar untuk, adapun malam Isra wal Mi'raj untuk Rasulullah. Karena malam tersebut Nabi bertemu dengan Allah paling-paling kurang 9 kali. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi malam Isra Mi'raj adalah malam terbaik
Rasulullah SAW. Tuan, saya baru mula mic segak dah. Tak ada usah-usah mampu. Saya slow ya. Tak ada usah-usah boleh jerkah dekat balik gitu ya. Baik. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik. Jadi malam Al-Qadar, malam terbaik untuk umat, untuk kita. Dan tuan-tuan, malam ni bukan malam biasa, sehingga disebut dalam Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Al-Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya masuk dalam Ramadan paling-paling kurang lebih-lebih kurang 15 kali. Lebih-lebih kurang. Ustaz pada balik bela. Ustaz Usam mungkin lebih sikit. Ustaz Syah lagi lebih. Bet the tour. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu yang ada pada malam ni mungkin dah masuk 30 kali, ada yang dah masuk 40 kali. Maksudnya berkali-kali dah masuk Ramadan. Baik, saja nak tanya malam ni, siapa boleh angkat tangan? Ustaz, sepanjang saya masuk Ramadan berpuluh kali sebelum ni, saya dah dapat dah Al-Qadar paling-paling kurang sekali. Siapa berani angkat tangan? Saya nak selfie sah. Angkat tangan, nak tengok muka sikit orang gulim. Siapa berani bagi tahu saya dapat dah Al-Qadar paling kurang sekali? Tak ada. Tak ada siapa tahu dapat tak dapat. Kerana antara yang disebutkan oleh Sayyidina Umar, kalau tak salah Sayyidina Umar sebut, ada 6 benda yang Allah sembunyi daripada orang, tak ada siapa tahu. Ada 6. Saya tambah sebut 6, nak sebut 3. Yang pertama kerana masa tak cukup, yang kedua kerana ingat 3 tu. Nak sebut 6 ke mana? Jadi antara benda yang Allah sembunyi, kata disebutkan oleh Sayyidina Umar, antara yang disembunyikan oleh Allah, Allah sembunyikan redha dalam taat. Tak ada siapa tahu. Tuan-tuan buat kebaikan, buat ketaatan, dan dalam banyak-banyak ketaatan kita buat, tak tahu mana satu yang Allah sayang, yang Allah redha. Tak tahu, Allah sembunyikan. Kerana nak bagi peluang kita buat semua kebaikan, kecil besar jangan kira buat. Kerana tak tahu mana satu Allah nak redha. Tuan-tuan semayang, puasa, zakat, umrah, infak, banyak dah habis kita buat ketaatan, tapi tak tahu mana yang Allah redha. Tak tahu. Tuan-tuan kalau tahu senang, kita pulun yang tu ya. Tapi dah Allah sembunyi, nak sobat semua benda baik. Ada orang habis 10,000 modai baru dapat redha. Ada orang sekupang tak keluar modai tapi dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk masjid, dia nampak detik cicak. Tuan-tuan, tak usia tak main lagi. Dia tengok detik cicak, dia ambil menyapu sapu. Kemudian dia buang. Kebaikan besar. Ada orang dia suka sapu detik cicak, pernah menyapu, kemudian dia tak di penyuruh dinding. Tu bukan buang detik, tu kumpul detik. Orang bukan suruh kumpul. Ambil teik cicak, buang terus. Ada orang buat baik macam tu, tuan-tuan, dapat redha Allah. Dapat. Sebagaimana orang yang Nabi sebut dalam hadis, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Saya melihat seorang lelaki dalam syurga sedang seronok hanya kerana dia buat baik kecil. Apa dia buat, tuan-tuan? Kerana dia menghilangkan ada satu benda yang sakitkan orang tengah jalan, dia buang. Contoh ada ranting tengah jalan, kalau orang langgar boleh jatuh, dia angkat ranting, dia buang. Tuan-tuan, Nabi sebut, aku nampak dia ni dalam syurga senang seronok. Kecil tu eh. Kerana tuan-tuan, kenapa dia buat dapat syurga? Bukan kerana amalan, tapi kerana redha Allah ke atas amalan dia buat. Allah redha amalan tu walaupun kecil. Ada orang dia naik kereta, nampak ada orang tua nak lintas jalan, jadi dia pun berhenti kereta, tolong pimpin. Dia tak kenal pun orang tua tu, tapi dia nampak peluang nak buat baik, berhenti di jalan, pimpin tangan, lintas jalan. Tapi tuan-tuan, kalau nak buat baik macam tu, kena semak elok-elok. Ada orang dia semangat nak buat baik, tuan-tuan dia rahmati Allah, dia berhenti di jalan, tengok ada orang tua nak lintas, dia pegang buat pergi terus. Orang tua tu kelepiak eh, merontak. Dia kata dengan bimam, Pak Long, saya takkan colek, saya nak buat lintas eh. Dia pun pegang buat lintas sampai belah tu. Tuan-tuan, seberang sampai belah tu, Pak Long tu riam, nangis selok, nangis selok. Dia kata, Pak Cik buat menangis. Pak Cik tu kata, aku baru pergi belah tu, hampa main tangan ni dah. Haram jatah dia. Dia pening bala orang tua. Tanyalah dulu nak lintas ke tak. Ni pergi bawa tu, tak merontak orang tua tu. Nak buat baik pun tengok tempat. Cuma jangan lepas peluang nak buat baik, buat. Ada peluang buat baik, buat, jangan tinggal. Kerana Allah sembunyi redha dalam tak. Satu. Dua, kata saya nama, Allah sembunyi murka dalam maksiat. Banyak dah maksiat kita buat, tapi tak tahu mana yang Allah murka. Tuan-tuan, dari muda sampai tua, dari dulu sampai sekarang, ada saja dosa kita buat, tapi belum nampak lagi murka Allah atas kita. Na'uzubillah. Allah sembunyikan kerana nak bagi ruang kita bertaubat, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala.
Tuan-tuan, ada orang yang tak semayang daripada dia balik sampai tua, tak pernah semayang, tapi duit belambak pada kita ni, baju dia elok, kita spender berlubang rata, duit tak ada nak beli, dia duit belambak, haram tak semayang pun. Tuan-tuan, dia lawan Allah, tak pernah semayang, tapi tuan-tuan dirahmati Allah, hidup dia senang lenang, tak nampak langsung bentuk murka Allah dah. Kenapa? Allah sembunyikan murka, tak tunjuk. Ada orang perempuan tak pakai tudung pada muda sampai tua. Bila orang tanya awak tak pakai tudung, dia kata suami saya tak pergi pakai. Hang dengan suami hang dua-dua bodoh piang. Bodoh. Ada lagi jawapan suami saya tak pergi pakai. Tuan-tuan, daripada muda sampai tua lawan Allah, tapi sampai lah sihat elok. Contohlah, tak kata kat siapa, cuma nak bang ada benda jadi berlaku macam tu. Jadi Allah sembunyikan murka dalam maksiat, nak pergi ruang kita bertaubat. Baik. Tiga yang Allah sembunyi juga, kata Sayyidina Umar, Allah sembunyikan Lailatul Qadar daripada malam Ramadan. Tak ada siapa tahu. Ulama berpendapat, disebut dalam kitab, para ulama berpendapat lebih pada 40 pendapat khilaf ulama bila Al-Qadar berlaku. Ada ulama sebut berlaku sekali ya zaman Nabi, lepas Nabi tak ada, tak ada lah, bungkui. Ada kata berlaku tiap-tiap tahun, ada kata berlaku 7 tahun sekali, macam-macam. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, tak tahu bila. Kenapa Allah sembunyikan Al-Qadar? Kerana nak bagi ruang kita pulun daripada awal sampai habis untuk dapatkan Ramadan Al-Qadar dalam Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama tak mau ambil masa yang panjang, cuma nak sebut 2-3 benda yang kita kena buat sebagai persiapan kamu nak langkah masuk Ramadan. Pastikan Ramadan kali ini beleng pada sebelum ni. Jangan pergi sama. Kerana 40 kali nak masuk Ramadan, sekali tak dapat. Tuan-tuan, congok balik apa kita buat dalam Ramadan sebelum ni untuk melayakkan kamu dapat Al-Qadar. Kamu buat apa? Kalau takat puasa kali membosa. Tuan-tuan, Al-Qadar gajinya mahal. Nak dapat gaji mahal, kerja kena berat. Pilot bukan orang calan-calan boleh bawa kapal terbang. Tak boleh. Tuan-tuan, nak bawa kapal terbang hanya orang yang pakar boleh bawa. Jadi bukan kodan boleh naik ambil seri bawa terbang, tak ada seri mampu. Hak bawa elok mengenang tak jumpa. Maksudnya ada orang yang special saja boleh bawa, orang tertentu. Kerja tu bukan semua orang boleh buat, dia seorang boleh buat. Tuan-tuan, kerja yang orang tak boleh buat, kita boleh buat. Kerja tu mahal. Doktor pakai bedah, nak bedah orang kena berdiri kat 18 jam kadang. 12 jam berdiri tak kencing. Kerana dia seorang je boleh bedah, orang lain tak boleh. Orang lain ada bahagian dia, dia bahagian pakai bedah. Tuan-tuan, orang tak ramai boleh bedah, jadi gaji doktor mahal. Tapi kalau takat negara yang tuan-tuan dirahmati Allah, sapu sampah, lap cermin, semua orang boleh buat, gaji tak mahal. Tuan-tuan ada dengar tak gaji orang sapu sampah RM15,000 seminggu? Kalau ada tuan-tuan abang, saya tak mahu ceramah nak sapu sampah. Mana ada. Gaji benda yang mudah buat, senang, dan gajinya pun murah. Tapi kalau kerja berat, kerja susah, gaji mahal. Baik, Al-Qadar bukan gaji murah, gaji mahal. Allah nak bagi gaji yang sangat berlipat kali ganda, ganjaran yang hebat. Jadi kamu kena buat benda yang luar biasa. Tak dibuat benda biasa. Jadi antara benda kita boleh banyak ulama susun amalan apa nak buat untuk dapatkan Al-Qadar. Maksudnya bukan dapat, tak semestinya dapat, cuma layak tercalon untuk dapat Al-Qadar. Jadilah. Baik, antara yang pertama yang kita boleh sebut pada malam ini tuan-tuan sekalian, pastikan masuk Ramadan kali ini tuan-tuan semayang Isyak dan Subuh berjemaah sepanjang Ramadan. Jangan tinggal. Kerana orang yang semayang Isyak berjemaah seolah-olah kaya mulai separuh malam. Semayang Subuh berjemaah macam kamu lagi separuh malam. Jadi kalau tiap-tiap malam semayang jemaah Isyak Subuh, seolah-olah kamu kaya mulai sepanjang malam. Jadilah kalau tiap-tiap malam ada kamu buat semayang jemaah, paling-paling kurang kalau ada satu malam Al-Qadar, mudah-mudahan dapat tercalon. Ada harapan dapat. Walaupun melugai nak sebut harapan sebab tak boleh harap, sebut bil. Kut mana pula dah sorang tu. Hey. Baik, tak apa lah. Tuan-tuan dirahmati Allah, jangan bimbang. Tengok depan, dia pun dah tak nampak orang tapi bercakap tu. Jadi ada dua makna perkataan tu. Baik. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi yang pertama, Aisyah dengan Subuh pastikan berjemaah sepanjang Ramadan. Lagi dapat. Kerana tu melayakkan sekurang-kurangnya tercalon untuk kamu dapat Al-Qadar paling kurang. Jadi ingat, senang nak buat Isyak Subuh berjemaah. Dan jalan untuk dapatkan Isyak Subuh berjemaah, la kena mula dah. Sebelum masuk Ramadan, kamu kena mula dah Isyak berjemaah, Subuh berjemaah, sedekah bagi banyak,
masjid main baca Quran mula dah. Kerana masuk dalam Ramadan, dengar-dengar masuk Ramadan, kena change gear 5 pederah terus. Tuan-tuan, sebelum nak change gear 5 kena mula pada gear 1 sampai gear 4. Mana boleh start-start bawah gear 5 cari mampu eh, tak jalan. Kena mula gear awal, gear rendah dulu. Tapi bila angkat gear 5, maksudnya kita akan tekan speed 1.4, 1.5, tak main bawah pada durah gear 5. Tuan-tuan lah kena masuk gear 3 lah. Maksudnya dah berjalan dah, isyak dia pergi dah, subuh dia pergi dah, tak kira zuhur dia pergi pula masjid. Awak pergi kerang kan? No, Ramadan nak main dah 2 kali lah. Tarik semua berbual ni. Tak kira time usah-usah pasal kacau lah. Sebab dia tak apa, dia tak kalut kalau kena kacau. Baik, hilang lah. Tak apa sama mana. Kali ini aku warning ni, ya kan? Baik, tuan-tuan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Baik, sekarang kena mula dah isyak, subuh, zuhur, baca Quran kena mula. Sebab nak start gear bagi panah, kena mula dah. Dan tuan-tuan, sedihnya kita tengok masyarakat sekarang, dah dekat seminggu lagi hampir nak masuk Ramadan, masjid kosong lagi. Isyak tak pi, subuh tak pi. Jadi macam mana persiapan kamu nak masuk Ramadan? Dah mai dah, dah nak dapat, nak sampai dah, buat tak tahu eh. Tuan-tuan, penghulu bagi segala bulan nak mai, kita buat lebih kurang. Padahal kalau penghulu kampung, ketua kampung, perdana menteri dan sebagainya, orang buat persiapan sebulan sebelum. Pasang kemah, atok apa, acucara dan sebagainya. Tiba-tiba Ramadan nak mai, dia tak atok langsung. Tuan-tuan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum masuk Ramadan buat persiapan siap lah. Lah kena mula lah. Gear 3 lah. Orang kita tuan-tuan masuk Ramadan baru cari kunci. Tu kalau bateri mampu pun nak. Tak start malam. Dan orang yang start-start terus berjalan, tak boleh pergi jauh, sakit semput. Baru start motor buh gear dah, tuan-tuan tak dan pulas mampu motor. Enjin sejuk. Tuan-tuan perhati lelok, orang yang malam Ramadan baru main masjid, tuan-tuan tengok muka dia lelok. Dan perhati lelok, lama mana dia bertahan. Tak boleh pergi semput, aci kerak kuku. Cek tengok, ada kawan baru main, tak pernah nampak muka dia. Tiba-tiba malam Ramadan baru nampak, tuan-tuan tengok lama mana dia bertahan. Tak boleh pergi, malam tu baru kamu nak mula, kamu takkan boleh kuat sampai hujung. Tapi tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang main malam ni, dah mula dah isyak berjemaah, subuh berjemaah, banyakkan ibadat, insyaAllah kekal sampai hujung Ramadan. Dia akan buat ibadat panas dah injil. Tapi kalau malam tu baru nak mula je. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, yang pertama, pastikan sembahyang jemaah isyak subuh pening korang bagi dapat. Dua, dua cukup lah, dengan banyak lagi lepas sabotaj. Yang kedua, tuan-tuan pastikan boleh khatam Quran sebulan Ramadan kali ni. Khatam 6236 ayat yang keluar pada mulut kita. Beda saya tiap-tiap tahun khatam ustaz oi. Hang khatam tadarus ramai-ramai. Tuan-tuan kalau ramai-ramai benda biasa. Maksudnya tu gaji dapat mahal, Allah akan bayar gaji. Tuan-tuan pahala dalam Ramadan sah. Cuma kita nak buat ni untuk dapatkan Al-Qadar, kena buat lebih. Jadi kalau tadarus ramai-ramai, hang baca semuka, 19 muka orang lain baca. Ni nak dapat Al-Qadar, kamu kena baca berdawai sampai habis bagi dapat. Sebab tu ada orang susun, lepas subuh 4 muka, lepas zuhur 4 muka, lepas asar 4 muka, asar isyak maghrib pun 4 muka. Setiap waktu 4 muka. Tuan-tuan malam ni saya tak maaf, tuan-tuan nak baca berapa muka, ikut muka tuan-tuan. Tenang. Orang sampai 4 muka dia tak baca pun. Abang 4 muka lepas subuh, 4 muka dia tak baca pun. Lah ni nak baca berapa muka pun ikut hang lah. Pastikan habis Ramadan khatam. Tu je. Tuan-tuan kalau dapat khatam, ingat senang nak khatam sebulan? Oh payah. Bukan senang. Nak khatam sebulan Quran Ramadan, kita seorang macam mampu. Tapi tuan-tuan dirahmati Allah, bulun ibadat, azam sungguh-sungguh, pastikan dapat khatam Quran paling-paling kurang sekali dalam Ramadan. Buatlah ke mana pun. Maka kalau malam 20, tuan-tuan dirahmati Allah, puasa kita kali ini jatuh hari Isnin kalau tak salah. Kalau tak salah lah, malam Ahad Raweh, Isnin mula puasa. Kalau ikut pendapat Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Imam Ghazali sebut nak tengok Al-Qadar, tengok malam bila jatuh, mula puasa. Kalau malam Jumaat, malam ni Al-Qadar. Kalau malam Sabtu, malam ni Al-Qadar. Dan tuan-tuan kalau semak balik pendapat Imam Ghazali, dia sebut kalau puasa mula hari Isnin, tahun ni mula hari Isnin. Dan tuan-tuan, pendapat Imam Ghazali mengatakan kalau mula puasa hari Isnin, Al-Qadar akan jatuh malam 21. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, maksudnya sampai malam 21 nanti,
pastikan Quran dah sampai paling-paling kurang 21 juzuk. Paling kurang baru nak sembang, nak boleh dapat tak dapat. Tapi kalau malam 20 Ramadan kamu baru setengah juzuk, duduk belakang, duduk sembang. Dah 20 Ramadan Quran baru setengah juzuk. Tuan-tuan pastikan malam 20 dah 20 juzuk, 21 juzuk, 24 juzuk time tu. Baru nak pulun nak dapat Al-Qadar. Tapi kalau Quran pun belakang tuan-tuan jam. Quran. Pastikan tuan-tuan dalam rahmat Allah baru nak sembah Al-Qadar. Karena sembahyang jemaah dengan Quran sumber kekuatan umat Islam yang paling kuat. Palestin tak kalah sampai sekarang kerana umat Islam Palestin kuat dengan jemaah, kuat dengan Quran. Kuat. Kita pun kena kuat macam tu tuan-tuan dalam rahmat Allah. Tapi kalaulah Malaysia perang malam ni tuan-tuan, esok pagi bungkus. Mana kekuatan umat Islam? Mana? Mana anak muda yang berjemaah? Mana anak muda yang baca Quran? Tuan-tuan, persen budak boleh baca Quran sekarang rendah. Budak SPM, ambil SPM, suka baca Quran, jam. Maknanya banyak, ramai sangat manusia tak aktif baca Quran. Jadi tuan-tuan, kekuatan kita semakin kurang. Jadi bina balik kekuatan, masuk Ramadan, jemaah, masyak subuh paling kurang. Yang kedua baca Quran. Tuan-tuan baru sembang dan dapat Al-Qadar. Jadi kalau dua amalan tu kamu buat sungguh, tambah dengan amalan lain, mudah-mudahan peluang untuk dapat Al-Qadar cerah. Tuan-tuan jangan tunggu tanda. Karena tanda tak semestinya betul. Awan mendung tanda nak hujan, tapi tak tentu hujan. Belum tentu. Tu tanda. Jadi kalau hujan, alhamdulillah. Tak hujan nak buat tanda mendung hujan nak macam nak hujan lah. Ada orang tunggu tanda malam tu hujan renyai baru nak nampak macam Al-Qadar. Pokok tunduk, ayak beku. Tuan-tuan dirahmati Allah, tak apalah kalau jumpa tanda tersebut, mungkin rezeki. Cuma tuan-tuan jangan tunggu tanda. Kalau tak salah saya tahun 2014, kalau tak salah 2014 tuan-tuan pernah saya tengok sendiri malam tu ayak beku. Sebab malam tu mak saya bulan TS, dia beku semua. Tuan-tuan tak tahu malam bila pun yang bulan TS semua beku. Jadi takkan nak tunggu beku baru nak ibadat. Jangan. Maksudnya start masuk dalam Ramadan, tuan-tuan pulun. Ada tanda tak ada tanda belakang kira pulun. Walaupun usaha kita tak seberapa mana, tapi yakinlah tuan-tuan, Allah Maha Rahmat. Last seorang guru saat dia semak kertas jawapan anak murid dia tuan-tuan. Jadi anak murid ni orang yang rajin baca buku dalam kelas, bagus tumpu perhatian, rajin tolong cikgu pula. Tiba-tiba masa cikgu write kertas dia tuan-tuan, markah yang dia dapat tak lulus. Tak melayakkan dia lulus, tak cukup. Tapi cikgu ni kesian sebab budak ni bagus. Dia usaha lebih. Dalam kelas dia tumpu, ngaji ulang kaji pelajaran, kerja sekolah setiap hari siap. Tak pernah lawan cikgu, buat kerja pun rajin. Jadi bila cikgu tengok markah dia tak lulus tuan-tuan, cikgu yang baik, cikgu yang ada ihsan, dia akan ejah bagi lulus juga paling kurang. Walaupun tak lulus, tak layak lulus, tapi kebaikan usaha dia buat, cikgu yang ada rahmat dalam hati dia, dia akan tolong bagi lulus. Tuan-tuan, kalau orang pun ada belah kasihan, Allah Maha Rahmat. Jadi kalau Allah, tuan-tuan, kita pulun buat ibadat, pulun baca Quran walaupun gagak, pulun juga jemaah walaupun kita malah, tapi dengan usaha yang kita lakukan tuan-tuan, sekurang-kurangnya dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekurang-kurangnya tuan-tuan dengan sedikit usaha yang kita tunjuk, melayakkan kita untuk dapat Al-Qadar insya-Allah. Jadi itu sebagai persiapan sebelum kita langkah masuk Ramadan. Tuan-tuan persiapkan diri, dah semangat untuk buat ibadat, berazam dah, start dah injin, mula dah buat kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan masuk Ramadan momentum tu dapat diteruskan sampai kita berpisah dengan Ramadan yang akan tiba nanti insya-Allah. Jadi cukup sekali dulu orang utama, esok untuk Ustaz Usam untuk kita dengar kupasan yang lebih lanjut. Mudah-mudahan Allah merahmati dan berikan keampunan kepada semua. Wallahu a'lam. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Hidayat. Ustaz-ustaz dia lontarkan kata-kata mutiara dia Masya Allah. Jadi apa yang diperkongsikan itu lebih kepada persiapan. Memang betul, persiapan itu kena ada. Takut kalau kita last minute baru masuk, Masya Allah, jadi macam kita tak berapa sedia dan amalan kita tu pasal macam ala kadar saja, Masya Allah. Puasa ni satu benda yang unik. Kalau kita tahu, setahu saya lah, saya punya pengalaman puasa ni macam-macam pun jenis puasa saya ni. Apa saja agama yang ada atas muka bumi ini, semua mereka percaya, yakin bahawa puasa adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan masing-masing. Cuma puasa mereka ikut cara mereka. Saya biasa
berpuasa agama saya dululah, saya tak mau sebut nama agama, sekarang sensitif. Kita cakap sikit pun orang tangkap masuk dalam penjara. Semalam pun ada seorang kena tangkap dah. Dia cakap pasal agama sikit saja terus kena tangkap. Masya-Allah. Tapi depa hantam kita tak ada apa, kita dulu kita tak ada apa. Agama saya asai dulu, masya-Allah saya berpuasa. Setiap Selasa, Jumaat, Selasa, Jumaat kena berpuasa. Kalau Selasa tak boleh, hari Jumaat dia jadi macam satu kewajipan kena puasa. Ini agama saya dululah, masya-Allah. Jadi puasa masya-Allah. Selasa, Jumaat, Selasa, Jumaat, Selasa, Jumaat kena puasa macam mana pun. Kalau tak boleh hari Selasa, hari Jumaat tu memang wajib kena puasa. Wah, hebat masya-Allah. Puasa macam mana? Dia puasa-puasa juga tapi telan pun telan juga masya-Allah. Macam apa? Dia dia sayang, dia makan sayang. Ah, itu puasa dia. Dia makan apa saja tak ada masalah. Janji kena makan sayang. Saya pula hari saya puasa masya-Allah saya makan 5 pinggan nasi. Telahlah aku tu. Telah masya-Allah tidak. Kawan saya main panggil, "Hoi, Syamugam, jomlah pi main bola." Mak saya hambat depa. "Hoi, apa pi? Kesian anakku puasa." Siang enggak dia tidak. Dia tak tahu anak dia baru telah 5 pinggan nasi masya-Allah. Itu puasa. Lepas saya masuk lagi satu agama pun puasa juga, puasa makan sayang. Yang last saya dah masuk agama yang keempat masya-Allah. Agama yang ada lebih kurang menjadilah. Agama tu puasa 40 hari masya-Allah, jangan main-main. Kita sekadar 29 hari 30 pun masya-Allah dah lembek satu macam. Depa 40 hari puasa masya-Allah. Jangan main-main oh masya-Allah. Jadi puasa mereka macam mana? Puasa tu puasa pakai niat saja. Dia macam ni. Kalau lah saya tak suka, saya ni suka makan ayam asam merah. Jadi 40 hari itu masya Allah saya kena berniat bahawa saya takkan makan ayam asam merah. Jadi selama 40 hari itu saya takkan makan lah ayam asam merah tu. Tapi ayam goreng berempah, ayam kicak ke ayam apa, tuan berbalas lagu mana pun tak ada masalah. Janji jangan sentuh ayam masak merah tu saja. Macam tu bukan 40 hari, 40 tahun tu aku sanggup masya-Allah. Habis buat ayam masak merah aja tak makan. Tidak. Jadi manusia ni masya-Allah dia anggap puasa ni adalah satu cara boleh mendekatkan diri dengan Tuhan. Tapi ikut cara masing-masing masya-Allah. Tapi mai tang Islam, kita ikut pada syariat yang Allah tetapkan ke atas kita. Daripada sebelum terbitnya matahari sehingga terbenamnya matahari, masya-Allah sebutir nasi walhal setitik air tidak boleh dimasukkan ke dalam rongga-rongga terbuka dalam keadaan sengaja. Subhanallah. Ini baru mengajar kepada kita erti puasa masya-Allah. Jadi mai dalam Islam ni baru kita rasa macam mana puasa, subhanallah. Sebab dalam agama ni tuan-tuan, banyak mana kita bersusah kepada Allah, banyak itulah Allah suka pada kita, masya-Allah. Bukan nak cari kesenangan, tapi kita cari kesungguhan dalam beragama, masya-Allah. Dalam agama kita. Jadi itu yang masya Allah apa yang dikatakan oleh Al-Fadhil Ustaz. Jadi kita nak capai kesungguhan itu, kita kena ada planning, iaitu persediaan. Persediaan itulah akan bawa kepada puasa yang terbaik daripada diri kita masya Allah. Nah, baik, tanpa saya nak buang masa, saya jemputlah bakal menteri besar kita, bosku masya Allah, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Usam, untuk kongsikan kepada kita lebih berkenaan dengan puasa pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Salawatullahi wassalamuhu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم.
من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Yang saya hormati sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Syah Syamugam selaku moderator forum pada malam ini, sahibul bait tuan rumah kita pada malam ini Al-Fadhil Ustaz Hafiz Hashim, adinda saya Ustaz Rembo selaku panelis gandingan bersama pada malam ini Ustaz Nur Hidayat alah kali lekat Rembo alah pak teruk fikir nama nak buh nama dia dia pergi balas nama orang putih ke pihak mana pergi buh kan jadi Rembo. Seluruhan keseluruh saf kepimpinan masyarakat ashabul fadilah para alim ulama tuan-tuan haji puan-puan hajah muslimin dan muslimat ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah, mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini, kehadiran kita pada malam ini maklum-maklum sekalian, kita doakan kepada Allah agar Allah Ta'ala merahmati pertemuan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Malam ini alhamdulillah kita berkumpul di perkarangan dataran Ma'had Tahfiz Darul Ansar malam ni tuan-tuan dengan satu tujuan, iaitu kita nak menyambut kedatangan tetamu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala hantar pada setiap tahun. Dan tetamu ni bukan semua hamba Allah meraihkan, melainkan mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah. Tetamu ni nama apa dia? Ramadan Al-Mubarak. Sebab apa maklum-maklum kita kena sambut tetamu ni? Sebab Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, Nabi kata apa dia? Man fariha bidukhuli Ramadan. Siapa yang seronok dengan kedatangan nak masuk pi dalam bulan Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Orang ni Allah Ta'ala akan haramkan tubuh badan dia daripada dijilat oleh api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu maklum perkara ni duk tang mana, seronok ataupun tidak kedatangan Ramadan nak menjumpa dengan kita. Seronok ke tak maklum? Tak maklum? Oi, apa langgar-langgar? Seronok ke tak? Seronok. Sebab tu kita main malam ni. Hak duk berdiri kat luar, hak duk bersila kat belakang, hak duduk atas kursi, hak duduk atas kursi seronok lah. Hak duk bersila tu buku lari duk tonyek dekat lantai, oh, pedih tu, oh. Tambah hak duk berdiri lagi pedih apa. Tapi kita teruk malam ni untuk apa dia? Nak sambut kedatangan tetamu yang kita tunggu selama ni. Sebab tu kita mai dengar malam ni. Tadi Ustaz Rembo dah ceritakan kata panjang lebar lah. Sebab tu maklum-maklum yang dirahmati Allah, kata ulama bila Ramadan nak mai, ada tiga golongan yang ada. Hak pertama, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan tu, amin ya Rabbal. Orang yang seronok Ramadan nak mai. Seronok ni pun ada sebab. Ni kalau nak ikut seronok, ada orang pun seronok. Dia kata, saya Ustaz, kalau boleh esok puasa, minta apa? Awak yang seronok kan? Saya dapat tiga tapak batal Ramadan, tak niaga minta apa? Pala bapak ang mau lagu tu tak terpakai. Maklum, maklum pun seronok sebab apa? Dia jual tu raya. Samperik lah, Elmer London lah, duk buat kuih tu sambil duk tengok cerita Najin. Orang India pun tak tengok cerita tu. Cerita paling pemurung dalam dunia, langut sat-sat jadi orang, bertulang, 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 datang apa cerita lagu tu? Orang India pun tak. Ustaz dengar cerita Najin tak? Tak ada. Ialah puji tak ada. Saya bini dia duk ngangut cerita Najin. Pukul 11 pagi tak kena buat apa, duk tengok cerita Najin tu. Saya kata tengok cerita apa? Satu hari saya pun cuba tengok, tak boleh belah. 10 minit lah cerita nak haram apa ni, pelik dengan lagu ni lah. Baik tengok cerita Tamil Nadu,
Suruh dia cari jalan kata nabak. Allah seronok. Tengok ketua poli tu lawan. Ada 10 orang samsin main dengan dia. Dia beralih je. 3 samsin terbang. Baru beralih. Bayangkan ilmu apa dia guna tuan-tuan. Ustaz ada ilmu tu. Dia beralih je. 3 orang tu. Pelatih dengan dia tu. Dia hentak kaki 4 terbang. Tu dia. Saya ada kira nak ambil ketua poli tu main duduk suruh lawan dengan popok bihik ni tuan-tuan. Terkebang habis ya. Dia tak boleh cari Ustaz. Anak tak dia nak cakap ilmu tak boleh ha. Berubah-berubah tu. Maklong. Kalau seronok lah betul tak guna maklong oi. Tapi yang Nabi kata seronok Ramadan nak main ni sebab apa? Ada 3-4 sebab. Yang pertama, sepanjang bulan Ramadan, wad'awat mustajabah. Doa-doa yang kita nak panjatkan kepada Allah, Allah Ta'ala nak terima. Sebab tu maklong. Sebab daripada malam pertama kita terawih sampai malam raya, manfaatkan setiap saat tu dengan doa. Mintalah kepada Allah nak minta apa pun. Minta. Jangan duk banyak lihat. Kita ni permintaan banyak maklong. Kita ni hamba yang miskin. Wallahu ghaniyun wa antumul fuqara. Allah tu kaya. Hampa ni papa kedala. Tak ada apa. Mintalah ke Allah. Hak sakit minta nak sihat. Yang susah minta nak senang. Yang tersepit minta nak bebas. Minta. Ni bulan Ramadan nak main ni maklong. Sebab tu banyak tempat saya duk kata, masuk Ramadan tahun ni kalau boleh, masuk dengan ilmu. Tak payah duk masuk dah dengan adat. Tak mau. Masuk dengan ilmu. Boleh? Dengar-dengar lah saya cakap ni. Speaker jelas tak? Jelas no? Boleh tak? Kau dengar tak jelas? Boleh no? Saya ni ceramah siapa ada dengar tak jelas. Alamat nak mati kena tu. Sebab tu saya kata masuk Ramadan, masuk dengan ilmu. Ni tak, dia masuk dengan adat. Adat tak adat. Nak main, main. Tu yang nombor dua kata ulama. Hak jenis tak ada apa. Main tak apa, tak main tak apa. Yelek, dia tak agak orang tanya Din. Lagu mana Din? Ni Ramadan nak main minggu depan dah ni. Hari Isnin nak puasa. Minggu lagi lah. Main puasa? Puasa tak mai makan mampu eh. Hak nombor tiga tu kita tak mau maklong. Orang hak yang rasa susah hati Ramadan nak mai. Mai pula dah dia kata lapang tu lepas minta habis dia mai pula dah. Hak jenis ni buat tak lebih malam ni dia tak mai. Malam ni dia tak mai malam ni. Maklong. Sebab tu saya kata masuk dengan ilmu. Kita bila buat ibadat tak ada ilmu ni maklong. Dia banyak benda hak salah daripada benda betul. Setuju ke tak? Bila kita buat ibadat tanpa ilmu, banyak salah dalam ibadat tu ketimbang yang betul. Setuju? Setuju ke tak? Ha? Kuatlah dikit. Setuju ke tak? Apa setuju? Bila buat ibadat tak ada ilmu, banyak salah daripada betul. Kita telefon kita benda yang sama tiap-tiap tahun. Tak ni Along nak tanya otak ni. Tak ada lah. Dia bulan puasa boleh korek hidung lah. Bulan puasa orang duk habak bulan Ramadan duk bulan puasa. Sebut tu biar betul ke Along? Bulan Ramadan mana ada bulan puasa? Mai tang bazar elok pula bazar Ramadan. Ha, tak panggil bazar puasa. Ni bulan apa maklong? Bulan puasa. Tak eh. Mai petang nak pergi mana maklong? Bazar Ramadan. Kembung pipi-pipi. Tahu tak sebab apa yang saya kata jangan ada sebut bulan puasa? Bila kepala otak ni duk set bulan puasa. Sebab tu mai bulan Ramadan. Ramai yang puasa tak tingat. Semayang tak buat. Ada ke tak? Ha? Sebab dia duk set bulan puasa. Puasa lah kena jaga. Hak solat tak jaga pun tak apa. Jaga puasa. Mampu eh? Ni, rukun Islam ni ada lima maklong. Yang pertama mengucap dua kalimah syahadah. Clear. Dia buat tak buat? Semayang lima waktu buat ke tak? Haram tak? Wah keluar zakat tak? Dia kata aku zakat tak keluar. Zakar kerap. Mampu eh? Puasa buat tak buat? Haji pi tak? Tak. Jadi dia kutu. Sempena ke jari?
tak boleh lah tekat-tekat calon menteri pertahanan ni. Dia tak boleh nak jadi buat lebih kurang. Menteri besar bagi korang, kita nak menteri pertahanan dia. Ustaz Shah, saya nak bagi dia ganti Wita Murti. Ini dia menteri perpaduan, Senator Shah Shamugam. Kami pi forum di mana Ustaz yang dia panggil Ustaz Murgam-Murgam tu? Di mana? Bagan Serai. Tu imam tu tak kena sebut Shah Shamugam. Dia panggil Ustaz Murgam-Murgam. Ini dia. Saya Murgam-Murgam tak apa, jangan panggil Wita Murti pula kan. Ni lagu ni maklong sempurna ke jari maklong? Ke jari pun tak sempurna. Islam nak sempurna mai ke celah mana? Sebab duduk kata ni bulan puasa, tak semayang pun tak apa. Apa eh? Dia kata puasa kan tak mayang, puak tu mayang pun tak puasa pun tak. Pada apa hang? Dia kalau dengan Allah ni dia buat lebih kurang orang kita ni. Kalau tak tu kita rekaan mayang je bawah tu. Dia kata boleh lah. Dan dua. Woi, sehari semayang lima hang buat dua lah. Buat kat dua, puak ni satu pun tak buat. Bukan rolling, kau belah kulim. Cakap lagu tu tanya dia, Hamizah kena sepak dengan tumit tak? Dalam hidup ni orang nak sepak dengan tangan. Ramai cakap lebih kurang, aku sepak dengan tumit lah misalnya. Tak, dia dah buat lagu tu dengan Allah. Hang ni, semayang tak, puasa tu, puasa apa tu lah. Mayang tak, tak mayang puasa jadi ya. Puak tu mayang benda, puasa benda, teruk pada saya. Tak tahu, dia tak tahu dia jawab lelak lagu mana tu. Tak mau maklum. Kita ni kalau rukun Islam yang kedua tak settle, haduk kalut nak buat nombor 4 apa-apa. Kalau tuan-tuan semayang, rukun semayang tuan-tuan tak cukup, sah ataupun tidak semayang, tak sah. Antara rukun semayang tu apa dia? Solat pada setiap kali rakaat kena baca surah Al-Fatihah. Tiba-tiba dia semayang asyhad tak sah. Dua rakaat dia baca-baca, dua lagi tak sah ke tak semayang dia maklum-maklum? Sah ke tak? Tak. Ha, ni yang rukun Islam tadi jadi kutu? Jadi kutu tu. Ha. Nampak? Sebab tu saya kata masuk Ramadan dengan ilmu. Tak mau dah dengar dah, ada telefon korek tak hidung. Korek lah. Kita tak menalih nak korek. Ada satu maklum tu, pak tu berlaku dia yang tak hidung tu tergantung ni. Daripada subuh, maghrib baru dia korek. Bulu hidung sama besar, sama panjang dengan bulu ketiak. Mau tekat tu, tu tak terjun. Bulu hidung tu sama panjang bulu ketiak. Duk tergantung. Kan duk gantung rata pinat kot dia yang dia buat pi badan Ramadan dia bawa tak hidung tu berjalan sehari dengan dia. Dia menyawa tak hidung terbang keluar, dia sedut masuk balik. Dia menyawa lepas keluar, dia sedut masuk balik. Korek lah. Dia tak batal puasa tak? Tak ada batal korek. Kalau batal tu maklum duk korek-korek dia terpulih tinggi siku yang keluar. Hak tu baru batal. Serupa anak semut duk menata aku tepi telinga lugu tu dia. Kodik lah tak batal. Yang batal kalau duk korek-korek tak tahu jari keluar belah jari. Hak tu baru batal. Tak, tak ada telefon dia tu. Telefon dia tu korek hidung batal puasa lah. Lepas tu kadang-kadang kita mengajak, dia melawan. Macam ada satu kak saya duk mengajak. Saya kata masuk bulan Ramadan, mulut-mulut merah tu dia duk pakai maklum eh. Ustaz, ai kalau tak pakai lipstik, ai kurang keyakinan diri. Dia tu syuh. Dia tonyoh mulut merah tu nampak serupa pungkuk abah balak. Tak pungkuk abah balak kenyang diri tu nak. Saya kata sebelah bulan pakailah Ramadan saya pakai. Sebab apa maklum? Bila dok tonyoh mulut merah, dia berpeluh, peluh tu meleleh, dia kena dekat lipstik, dia meleleh masuk dalam mulut. Tak saya kalau tak pakai tak ada keyakinan diri saya nak pakai dok boleh dok Ustaz? Boleh. Nak pakai tak nak hang pakai teh ke benda bibiak no ni. Antonio tak ni, ha habis jelak biar dia. Dia dah tak boleh pakai. Tegang. Maklum, masuk dengan ilmu. Sebab tu yang Ustaz Hidayat kata tadi ni, sebab dalam bulan Ramadan Allah Ta'ala nak bagi kat kita Lailatul Qadar. Kalau hang dapat, cukup piawanya. Sebab
pun dia jadi orang macam anak, seolah-olah dia nak halau Ramadan lebih cepat lagi. Tahu lah kau mana, macam orang main jumpa kita. Depan kita ada satu tetamu, belakang pun ada tetamu. Kita salam dengan tetamu depan, tapi duk tengok orang belakang, tetamu ni rasa apa? Macam dihina. Itulah nasib Ramadan. Ha, betul tak? Pi Nagoya, pi Kamda, pi kedai-kedai kain, dia duk dengar ada lagu raya. Satu hari di hari raya, dua hari pun hari raya, tiga hari di balai raya, empat hari di jalan raya, lima hari jadi hantu raya. Dia duduk dengar dah lagu tu. Oh, dia duduk rasa seronok. Ni tambah-tambah geng-geng muslimat ni, tailor ni, tukang jahit ni, dia tak terima dah tempahan. Betul tak Mak Long? Mak Long kan umur saya, ramai orang umur saya sehari setengah yang mati lepas tu. Terlekor Ramadan ceria lagi. Dia pakai hadonik tik iruk, tik lelak, tik kalat ni belakang aku tu. Ha, gasak otak ni. Mampu biar tak pasal apa ni. Mak Long ni ngaduk main dengan saya. Ni kawan Najib tu, ngaduk apa ni? Upangi Rasulullah benda-benda tiang ni mampu kan. Ha, dua kali ya Datuk Najib panggil saya, sahabat baru saya, aku kembang macam kata buruh lah. Bila dia sebut kutuk kembang macam kata buruh, saya cuma kata buruh. Ha, macam biskut Mary kena cicah dengan tupi, oh kembang lagu tu. Dah orang ni kadang-kadang cakap elok dia kena faham. Obah baru ni Tok Imam tu telefon saya nak panggil ceramah Isra Mikraj. Saya kata Tok Imam, hak geng tak mau pergi masjid ni, tak payah ceramah lah, panggil-panggil maki terus ya. Dia ceramah lama dah haram tamat, kena maki ya. Mak Long, kena cari Mak Long ilmu nak masuk dalam bulan Ramadan. Sebab bila kita buat dengan ilmu ni Mak Long, satu kerja Mak Long buat, Mak Long faham. Dengan satu kerja Mak Long buat tak faham, mana seronok? Buat kerja faham lagi seronok daripada buat kerja tak faham. Kita sembahyang, sembahyang tu kita faham. Habis mayang terawih, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Faham? Nutup bila ada sebuah apa? Fadlan minallahi wa ni'mah. Faham? Ni tak faham, tak tahu. Tu yang dia buat benda tu macam, macam saya ada tegur banyak tempat lah. Mak Long, bulan Ramadan ni buka puasa, Nabi suruh afdal bagi cepat. Cepat tu sama masuk waktu baca doa, taklah. Jangan terlalu cepat, 6:30 buka puasa dah. Sahur kena lewat. Ni dia duk tutup makan sahur pukul 12:30. Sahur apa tu sahur? Ni kita abang makan dia siap lah sahur. Ni 12:30 sahur ni tak apa. Nampak? Cuba pergi masjid. Korang Tok Imam duk bang dah. Hak dia yang Tok Bilal duk bang, dia duk doa. Rata pi saya cukup geram. Celah tu lah dia nak habak, kata dia ni habak doa panjang. Rata pi Palestin, Syria, kena balik main Libya, masuk pi pi Iraq, kena balik. Hak Tok Bilal bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, ni orang tu ketak bunuh. Hati bila asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa salatu wassalam ala Rasulil Amin. Allahumma ansuril ikhwahna fi Palestin. Daripada kulim dia fi Palestin. Wah ni kata mampu dah, nak beli kena balik lama mana eh. Ingatkan habis dah. Wa fil Iraq, dia ajak pergi Iraq pula dah. Wa fi Suria, kena pergi Suria pula. Ni saya nak abang Pak Long, mau ada Tok Imam lagu tu, belah kiri amin, belah kanan cakok boh. Dia waktu tu dia duduk pejam mata, kita buat amin ngap mulut, amin ngap mulut. Dia kena pergi Thailand, amin dia kena pergi Filipina, kena rata tu. Habis Tok Bilal pun nak la ilaha illallah, dia pun wa sallallahu ala sayyid, dah habis lagi tu. Elok walhamdulillahi rabbil alamin, buka-buka cucuk mencerah, kurma pun hilang. Mana hak aku? Halin kali hampi jauh lagi dengan dia habis. Pih lagi, pih lagi dia lah. Ni jenis takti. Serban
dia besar, ekor pun dia panjang. Pi bodoh. Ada jenis tu saya cukup terbakar tak? Sekeban panjang nak mampu. Dia duduk dalam masjid, ekor duduk di rumah lagi punya panjang. Pi bodoh nak mampu. Tak mengaji. Betul tak maklum? Kalau kita buat ni Allah, tuan-tuan, sebab tu saya kata jom belajar. Jangan duk rasa ngamang belajar. Kita nak buat ibadat ni maklum, sebab Ramadan tahun depan tak tahu kita nak dapat peluang nak masuk ataupun tidak. Buat betul-betul. Saya bagi contoh jahilnya manusia. Dia kerja puasa. Hello, buat derai pula. Nak habis ni derai pula dah. Maklum. Hei, senyumlah sikit maklum. Saya pergi forum satu tempat, muka aku tu tak dan puasa mati maklum oi, jaga. Ceria lah sikit. Dengar ceramah merasa teruk ni. Saya ni bukan nak nak forum-forum ni, tak berhari dah pilihan hari raya ni. Saya kena duduk di Putrajaya dah. Ah, menteri pertahanan tu. Jaga lepas ni saya main forum, siapa tak senyum kusur tentera tembak belakang ni. Ada bila kita ada sebut wujud buat kemang hidung. Buatlah maklum kemang hidung. Ramai dah duk buat kemang hidung tu mati cepat tu jaga. Maklum, saya nak cerita contoh orang jahil ni maklum. Nak habis dah masa saya. 5 minit ke Ustaz Yah. Lepas tu saya nak rehat letih ni letih. Saya hari ni daripada pagi ni bukan rehat lagi letih. Tak dengar tak tahu nak abang ni. Tapi dengan orang kulim ni saya semangat jugalah. Oh, cara orang politik lah. Mohon. Orang politiknya lagi tu mohon kan. Tak larat ni saya ni turun kereta tengok orang kulim semangat mati. Dia bagi tak pala babak kan. Dia main mohon kita. Lah zaman mohon. Lah zaman mohon. Mohon maklum tak, maklum tak kata kena mohon kan maklum. Ha? Lah ni era Malaysia mohon. Ni nama baru ni. Malaysia mohon. Dia kata nak turun harga minyak, haram dah. Dengan minyak angin pun harga naik lah maklum weh. Ha? Mohong hak yang dia tak janji dia nak buat kereta terbang. Tu saya tadi saya ulas dekat apa nama masjid Taman Lazi. 3 hari lepas saya tengok cerita Laksmana Doremi. Mana saya tengok tak? Mana saya tengok tak cerita Laksmana Doremi? Ha, lepas tolong apa nama anak buluh betul ingat tak? Ha, tolong, tolong. Lepas duduk makan nasi tu. Tengok tarik-tarik buluh betul. Lepas selamat anak buluh betung, lepas dapat tikar terbang salah satunya. Sebab tu kerajaan lah suruh tanam pokok buluh. Lepas nak bagi kereta terbang, nampak tak? Anak buluh betung tu laki ke perempuan? Perempuan tu lah Teresa Kong, nampak kan? P. Ramlee cerita dah. Ha, bila mereka dapat tikar terbang, lepas pergi mana? Mereka nak jadi laksamana, pasir 2 butir. Lah sekali kena tolong mana? Pasir Bedengung. Tentera apa jadi Sekutu Negara? Menteri Pasola. Menteri Pasola khianat kepada raja. Raja duk bawa pokok. Lah saya nak tanya tuan-tuan, menteri-menteri kabinet khianat raja ke tak? Ha, tak ubah hari lagi duk bawa pokok lagi tahun. Nampak piram ni abang dah. Cuma tu nama menteri Pasola. Oh, kita macam-macam menteri lah dah ada. Lah, tuan-tuan cuba tengok. Kritik institusi raja lagu tu lah. Perdana Menteri Malaysia boleh lawan dengan TNG lagu tu lah. Contoh yang tak baik ditunjukkan kepada anak-anak muda. Lagu mana anak-anak bangsa kita nak hormat raja lagi? Sedangkan rukun negara yang kedua, kesetiaan kepada raja dan... Mana dia kesetiaan pada raja lah ni? Ha, maklum. Faham ke tak? Yang berubah maklum lah panggah. Ingat saya tak tahu ni hak panggah lepas ada eh? Dah ada? Bila saya kata dia tunduk tu. Orang duk kata dengan duk panggah Pi Ramli habak dah. Alibaba bujang lepuk. Silap panggah dapat jamban. Dapat taik Pi Ramli habak dah. Allah, saya rasa Pi Ramli pun kalau hidup perasaan masuk pah dah dia pula eh. Ha. Sekian dimaklumkan. Ha, tu kena bubuh kat sikit-sikit macam ni nak bubuh langsung ni.
macam Pak Long di Sabang Jaya ni ustaz ngajak ni betul-betul yang nak kena. Ngajak betul yang nak kena. Saya kata hak betul yang tak kena ni bukan orang Pak Long ni babi lah saya kata. Bak tu orang tua-tua pesan kelah masuk dalam hutan babi ligan. Han lari kena kena. Bak babi ni betul yang tak kena kan. Terus Pak Long tu betul dalam masjid tak kata apa lah lepas tu. Han tegur lagi aku. Orang lain aku tak tahu, aku tak jawab, aku tetap tetap jawab. Mau aku tak jawab, balik tidur tak lena. Dulu ada lah saya tak jawab, Allah maklum balik musim lah rumah geram. Haram, kalau aku jawab lah saya jawab. Yang kata habis-habis aku nak balas pula. Kok nu tak kena aku ni. Cerita ceramah mu tak tui, dia seorang tui. Dia dia Ustaz Syah tu dia slang India tu dia banyak sangat tu. Ngapak lagu nak kawan India? Yang pelik dia India dia ceramah pelik Cina baru pelik itu tuan-tuan nak bulan Ramadan nak itu baru pelik ni yang Ustaz Usam ni dia dekat hei ni ingat kita pekak nampak lagu mana dah apa ni amal ceramah tu maklum hak mana yang jenis duk kata kat saya kau belakang 4 hari yang mati. Jangan duk kata ni saya cerita ni semua pengalaman ni. Tanda-tanda dia 4 hari lagi nak mati buka telinga jatuh. Duk kata ke ustaz. Ada yang duk pergi ngaji ni tanda-tanda telinga jatuh. Eh maklum eh tanda mati buka telinga jatuh. Dia pun duk mangkit pagi. Tak jatuh ni. Kalau telinga ni jatuh tanda mati. Puak Sarawak ni cupin duk tanpa lalutuk tu mati cerah belakang dah maklum eh. Hidup-hidup sampai kelar lah pun. Kau tu maklum. Saya nak habis dah. Masa saya nak habis dah. 40 minit dah. Maklum. Hei. Saya nak tunjuk kat tuan-tuan tanda orang jahil bulan Ramadan. Dia puasa tak tinggal. Tak tinggal puasa. Puasa. Elok. Tapi pi bazar Ramadan budaya membazir di jalan. Guna ke lagu tu? Tu kata dia hanya duk jaga puasa ya. Betul tak tuan-tuan kau tengok betul tak sebab tu kata masuk Ramadan dengan ilmu hang tak berjaya kawal nafsu makan dan minum hang kenapa hang tak boleh kawal nafsu belanja hang kenapa 10 jari cakup penuh belah kanan ayak belah kiri lauk kan terubuk sayur keladi atau minum wajib pekora ni pening. Orang kata nak-nak haram ni kerja makan keliling aku tak ada nak makan apa. Oh, belah kanan ayam. Fresh orange, laici. Apa tu? Allah, apa? Orang kot dia panggil watermelon. Tepikai, ha, tepikai. Nampak tak kat kawangan Najib ni orang Melayu pun tak pernah boleh lah. Saya lah nak masuk kelas orang putih, saya duduk kawangan Najib, dia duduk cakap orang putih, saya tak faham. Dia pun fufu aku nak faham. Saya pun buat muka kering aku faham. Saya pun balik balik actually Dato' Sri, actually tu orang kemas. Dia ialah ni bini saya masuk kelas orang putih kat lu. Nak jadi kawangan orang menteri-menteri ni dia cakap orang putih. Dia saya ada 4 hari dah masuk kelas orang putih. Lepas Ramadan saya mai ceramah cakap orang putih, dia cakap Melayu ah. Mana hanya main dengar ceramah saya mesti cakap orang putih lah. Ha. Saya pun lebih kurang Dr. Zakir naik lepas ni. Cuma saya Zakir turun. Zakir naik tak apa. Jangan Zakar naik ya tuan. Ha tu yang kita saya tu. Takat Zakir naik boleh lagi. Mau Zakar naik jahanam kan. Maklum kan duk gelak. Dia cerita kami orang lelaki. Maklum menggelak lebih. Ayah temikat. Penuh jari. Mana dia yang kata Ramadan ni menahan nafsu tu mana dia? Sedangkan kita mai bulan Ramadan, Allah Ta'ala nak disiplinkan bak makan dan minum, merasai penderitaan orang yang korang bernasib baik. Tapi tak, kita ya daripada subuh sampai asar kawai nafsu, mai lepas asar pi bazar Ramadan ikut nafsu. Tu kata dia puasa tak berilmu. Mai hidang penuh eh. Makan berapa eh? Cucuknya lima jenis. Popiang, tabak, cuak badak. Ha, last kali cucuk tu mana? Buat tadarus dekat surau masjid Tolong Berapi. Angkat kuih ketayak pun dia mati pucuk. Ha, beli
Allah semua pandangan mata tunduk. Sebab tu saya nak pesan kat maklum paklum yang ada anak-anak yang jenis duk pakai tu, ya Rabbi. Allah, umur 18 pakai baju adik umur sebulan setengah. Tolonglah ni pakai lagu maklum ni, bungkui lagu tepung bungkui ni elok ni. Kadang-kadang Allah, tu saya nak pesan, saya maklum jarang-jarang, kadang-kadang baru pi badan Ramadan sebab nak rasa feel bulan Ramadan. Saya jarang, saya suruh bini saya masak, tak ada apa masak. Sebab nak jaga, kita nak buka puasa tu maklum, baca doa tu. Allahumma lakasumtu, ya Allah, untuk kamu aku berpuasa, ya Allah. Wabika amantu, dan dengan kamu aku beriman, ya Allah. Wa ala rizqika aftartu, dan atas rezeki kamu, ya Allah, aku berbuka. Kita nak makan benda yang berkat, ni bulan yang berkat, ibadat yang berkat kita dah buat. Tiba-tiba pi beli makanan dekat bazar Ramadan, hak masak tu orang yang bukan berkat pakai, hal Allah. Ni saya tak mau nak kata ni, sebab saya kena jaga percakapan saya, sebab saya bakal menteri tahanan. Allah, maklum eh, maklum bila pi beli makanan kat bazar Ramadan, maklum pakai baju tu imam baru keluar masjid mayazak, pi beli serban jatuh dalam gulai, orang tengok. Maklum, patut kita balik makan. Kadang-kadang saya bukan nak tuduh, tapi tuan-tuan pun tahu, kadang-kadang hak duk berniaga tu puasa pun haram tak? Ada ke tak? Ada ke tak? Ha? Nak main berkat kau mana? Jabat, nak main berkat kau mana? Ha? Oi, ini ku gerak mana ni? Maklum rasa dia keberkatan tak maklum? Hak duk jual tu tuan-tuan rasa, bukan kita nak berburuk dah. Yang duk jual tu kadang-kadang sembahyang pun haram dah. Ada ke dah? Anak kita balik makan nak jadi lepa orang rajin sembahyang, nak main kot mana? Hak yang niaga tu aurat pun tak sempurna, tak tutup. Anak kita makan, lepa nak tutup aurat, main kot mana? Ha, mau tak faham lagi mana ni, aku tak tahu lah. Jaga maklum. Maklum nak pergi beli di bazar Ramadan boleh, pastikan orang hak, hak niaga tu orang yang soleh. Abang tu haji tu mai Allah, abang abang pergi belilah lauk kat dia tu. Sayang tengok dia rajin mayang, kadang-kadang waktu tak masuk dia mayang dah rajin abang. Ha, pergi beli kat dia. Pergi lepas tengah pagi duk mayang dah zuhur kan. Rajin. Orang tanya ha mayang pun sampai berakaat duha lah. Tak, duha selesai dah. Aku kan 4-8. Betul yang 4. Zuhur. Zuhur mana tampak baru pukul 8:30. Allah, bukan Allah Ta'ala nak marah kot. Bodoh punya jawab. Maklum tak? Jaga. Yang penutup nombor 3 maklum. Maklum duk kenyih-kenyih. Saya habak 3 benda dah. Maklum dapat rubah. Balik lagi lelaki kata, ustaz cerita apa? Syok lah. Speaker mula tak dengar, sampai dengar boleh kat dia. Haram macam. Haram tak tahu apa. Kenapa saya baru ni pergi makan dekat satu kedai. Saya duduk basuh tangan. Abang tu dia, dia duduk basuh tangan, dia usah dia. Saya tak pakai lebai. Dulu saya pakai lebai, tekat-tekat nama dia naik jadi menteri pertahanan ni, lebai pun tak pakai dah lah. Kan, lebai pun tak pakai dah. Nanti jadi menteri pertahanan, pakai ni lah, boxer lah, seluar abang pun tak pakai dah, menteri pertahanan. Lah baru nama orang calon pun lebai tak pakai dah. Saya tak pakai lebai ni, bukan apa. Dulu saya pakai lebai. Kalau keluar mana Allah, saya main ceramah, saya pakai lebai. Sebab rambut saya ni kukuh. Saya pergi kat doktor, doktor kata, ustaz, sebab kepala ni berkuak, sebab tu rambut tu kukuh. Alah, lebat dia dah rambut. Itu jarang. Bini dia kata, 2 tahun nanti jadi kepala coklat hek. Maklum beli coklat hek ni, kau tengah ni, kadang rambut tu, hak duduk kepala tu. Tinggal kau tepi lah. Bini dia kata, abang memuak baru 30, nak pun nak masuk 30, jadi kepala coklat hek pelik abang weh. Saya pun pipi berubat, doktor tak kira lebat. Ada yang saya tak pakai lah. Dulu saya mula-mula tak pakai, dapat long di Bukit Nenu, Bukit Gantang, Pak Long tu. Dia beli ayak, dia tengok saya. Ustaz Usam eh? Ya saya. Lebay tak ada lah. Wahabi lah. Haram oh. Tak pakai lebay dia tutup wahabi tu kan. Wahabi apa aku rambut jarang.
kamu ni dia duduk betul tangan. Bila apa pada dia ni dia tengok dia Ustaz Usam kan ni. Ya saya, Allah Ustaz saya memang lah minat gila-gila lah kau Ustaz. Saya pun ya. Oh, Dia syok. Lu punya ceramah steam. Dia kata lu tu derai pula. Saya muka lain dia handuk steam apa pula dah. Wah, wah cakap sirih wah. Lu punya ceramah steam oh. Dia dengan seluak pendek wah. Saya tak tahu saya kata steam ikut mana pula. Dia dah topong tek aku ke aku duduk ceramah ni. Dia kata, oh, lu punya ceramah wah steam dia kata. Duk tak dia bawa tu pergi kat bini dia. Kat bini dia duk tengok. Weh, yang Ustaz Usam. Dia buat begitu. Dia jadi macam orang gila. Saya bohok-bohok belakang dia. Saya kata, tak apa-apa, abang. Seluruh, abang. Orang duk tengok, abang. Orang duk tengok. Dia orang rakam pula. Orang kata, saya duk kawan dengan orang lagu mana. Bini dia kata, Ustaz, suami saya ni setiap malam sebelum dia tidur, dia mesti kena dengar ceramah Ustaz. Dia mesti dengar ceramah Ustaz. Kalau dia tak dengar ceramah Ustaz, malam tu dia tidur tak apa-apa elok. Tu maklum, maklum ingat saya apa? Saya bukan bisya-bisya. Maklum, kenyek. Nombor tiga. Dah tutup dah. Maklum, dalam bulan Ramadan ni saya minta maklum lah. Kalut kok mana pun maklum, Al-Quran kena bagi masa jugalah. Boleh maklum? Bagilah, tak apalah maklum. Maklum dengan saya, tak saya teruk pada maklum. Saya ni dekat Ramadan, khatam tak lagi. Tapi kok mana pun, saya disiplin diri saya. Sehari, satu muka saya baca. Disiplin. Sebab ni bulan mentadabur Quran. Tadabur ni lima. Belajar, kena belajar. Maklum, hak mana yang tak nak belajar Quran? Apa tak maklum tak belajar pun boleh baca. Memang boleh baca tapi tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Baca okey ya boleh. Tapi betul tak? Tak. Bismillah apa? Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik tu dia handuk mana? Ekor kucing. Patutlah pun. Duk ke belah ekor kucing oh. Belajar malu. Belajar. Dah belajar baca. Dah baca hafal. Ni jadi lagu budak-budak ni. Eh, tak maklum tua dah. Tua pun lepas lah. Dah tak ingat mana dah Nabi kata belajar. Ambil tua dah tua tak ada belajar. Nabi suruh mengaji. Daripada mula beranak sampai mati. Betul tak? Alasan dia tu tua lupa. Alasan dia. Ayah saya umur 72 sampai lah dia duduk belajar Quran. Saya tanya dia apa-apa boleh ingat tak? Ingat. Tak ada orang kata bila mai umur 60, 70 tak ingat. Itu orang tetap menyegat. Menyegat nak apa dia lupa. Apa yang maklum? Ni je budak-budak ni apa? Tafi ni kan? Ha? Tengok. Pala bukannya besar mana pun. Dia nak sumak kot mana 30 juta pun. Apa? Depa mengembang. Pantang tanya 30 juzuk. Cuih. 30 juzuk dia ingat lah pun lah. Dia lupa bukan dia ingat dengan 30. Saya hampir 2 juzuk pun selera aku lupa. Tapi ada usaha lah apa? Apa tuan-tuan? Cerita orang hampir Quran ni. Saya teringat cerita 3 orang pemuda dia gila anak tu imam. Dia gila kat anak tu imam 3 orang ni. Anak tu imam tu lawa. Macam apa? Baik sekentar dua kata denyut noh tengok denyut noh lawa malu mata kat malu tadi lawan lah. Lawa nak tu imam ni lawa macam anak diri syah lebih kurang lagu tu lawa dia duk gila kat anak tu imam ni tiga orang ni tu imam ni pun tak tahu nak pilih mana dapat menentu lah kali tu imam kata tak apa hampa esok hampa tiga-tiga orang main rumah aku nak test sikit nak jadi menentu tu imam kena test lah main tiga orang. Imam kata ni aku nak teh hampa baca Quran lagi aku nak dengar. Ha, hang nama apa? Ha, nama satu kata nama saya Asri. Mufti boleh ya? Tak bukan orang tu hati lain. Ha. Nama apa? Asri. Ha, baca Suratul Asr. Dah nama hang Asri, baca Wal Asri. Dia pun baca dengan tajwid dan tarannum. Dia pun baca bagi sedak, bagi mokey clear. Tok Imam tanya pula nama dua. Ha,
Anam apa? Nama saya Anas. Ah, baca Surah Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Habis kawan duduk tengah baca, hak nombor 3 ni bercakap penuh. Sebab apa? Nama dia Yasin. Dia kata nak haram mampu ilahku, dia kata. Hak nama Asri wal Asri, hak nama Anas, qul a'udzu birabbin nas, aku Yasin. Dia kata aku mana apa? Habis kawan tu minal jinnati wan nas. Tu imamnya ialah alam apa? Cerita betul-betul lah tu no. Nama saya Yasin, tapi di rumah mak dengan abah panggil qul wallahu ahad. Dia kata punya penakut. Dia tak apa? Maklum jangan duk buat lagu tu maklum. Apa? Tak apa kena faham. Tak faham kena beramal. Ni tiga benda saya nak abang. Jadi tuan-tuan, jagalah Ramadan ni dengan sebaik mungkin. InsyaAllah. Ada untuk mengenai ni. Jagalah Ramadan ni dengan sebaik mungkin tuan-tuan. Sebab Ramadan ni datang, belum tentu Ramadan yang akan datang ni milik kita. Dia akan main tahun depan, tapi kita nak berjumpa ataupun tidak. Kurangkan dosa dalam bulan Ramadan. Hak macam kita punya tajuk kita ni. Dosa ke? Puasa ke? Berdosa ke? Kurangkan berdosa. Jaga kualiti puasa. Maklumlah, macam saya katakan tadi, nak elak daripada berdosa dalam bulan Ramadan ni macam mana? Kena masuk Ramadan dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dan memberikan kekuatan kepada kita menghidupkan Ramadan ini imanan wahtisaba, dengan penuh nilai keimanan dan pengharapan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosa kita yang terdahulu Allah taala hapuskan. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, sebelum saya nak mengakhiri pusingan pertama dan terakhir saya ni tuan-tuan, saya diminta oleh pihak pentadbiran Ma'had Tahfiz Darul Ansar untuk mengumumkan pelancaran dana jihad, derma jihad fi sabilillah, untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan insan di apa nama ma'had kita ni tuan-tuan. Jenis ma'had-ma'had lagu ni dia bukan ada tajaan apa maklum. No, dia bukan ada tajaan daripada mana-mana pihak. Kita ni adalah sekolah agama rakyat, ma'had tahfiz rakyat, rakyat dan umat lah yang akan menjaga. Maklum, paklum, rabah dalam poket, ada duit, tolong bubuh. No, anak-anak kita akan jalan. Adik-adik, mai start daripada depan. Nampak duk, mai lubah. Mai depan, mai depan. Mai depan. Start seorang-seorang. Jangan ikut pun kau kawan. Seorang lain pertama, seorang lain kedua, seorang lain ketiga. Siapa tak bubuh, jangan duk berjalan. Bubuh lah maklumna, tak banyak sikit, tak sikit banyak. Pastikan setiap orang pun yang mai dapat, termasuk duduk di luar tu, pi. Jangan tutup ruang ibu bapa ni nak buat kebajikan. Seorang-seorang maklum, angkat tangan. Yang mana tak dapat, angkat tangan. InsyaAllah. Jadi sebelum saya nak tutup, akhir kalam satgi tuan-tuan nak ambil forum, nanti tuan-tuan tengok dekat luar sana ada van hak tak ada cermin tu. Yang tu van daripada Yayasan Ariada. Di dekat van tu saya lah bawa top koko yang tuan-tuan duk minum tu. Ustaz Syah antara ejen saya. Yang mana yang pernah duk dapat, boleh dapat lah. Top koko ni menatang bah. Dia bukan menatang. Dia minuman-minuman coklat yang dicampur koko, kurma, madu, badam dan bali. Dan serbuk dia diterapi oleh ulama. Maklum ada masalah anak degil, suka melawan cakap, tak mau dengar cakap, pi sekolah kerja duk lena, beli untuk lepa. Sekilo RM19. Yang kotak ada 20 sachet, harga RM20. Boleh lah dapatkan di sana insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau terkasar bahasa, terlanjur bicara. Anak Hindu min ulak bulu. Thank you, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Ahmad Usam atas lontaran mutiara-mutiara ilmu. Tuan-tuan, memandangkan masa pun begitu laju, Masya Allah. Jadi saya tak nak ucap apa, saya terus kepada panel kita yang keduanya Al-Fadhil Ustaz Hidayat. Masya Allah, tadi Ustaz Usam ada tekan berkenaan dengan ilmu. Masya Allah, ilmu segala-galanya. Jadi Ustaz, tolong ajar kepada kita pula tentang adab-adab yang perlu kita ada dalam bulan Ramadan ini, iaitu dalam melatih diri kita untuk menghadapi puasa. Masya Allah. Jadi dipersilakan Ustaz, kalau boleh dalam 20 minit begitulah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, dalam masa 10 minit lebih kurang saya minta untuk kita tutup forum kita pada malam ni. Jadi ada ulama yang menulis kitab dan menyenaraikan beberapa adab yang perlu ada bagi setiap orang yang masuk dalam Ramadan. Jadi ada lebih kurang 6, saya nak sebut secara ringkas. Mudah-mudahan 6 benda tersebut dapat kita buat sebaik mungkin seketika mana kita masuk dalam Ramadan kali ini, insyaAllah. Baik, yang pertama dan kedua saya sebut dah tadi, ulama meletakkan antara adab yang perlu kita jaga dalam Ramadan. Pertama, segerakan berbuka. Yang kedua, lewatkan sahur. Kerana Nabi sebut dalam hadis, kata Nabi SAW, la tazal ummati bi khairin ma ajjalul iftar wa akharu sahur. Kata Nabi SAW, kebaikan sentiasa mengalir kepada hambaku, kepada umat Nabi Muhammad SAW, selagi mana mereka segerakan berbuka dan lewatkan sahur. Orang yang cepat berbuka, lewatkan sahur, orang macam ni kebaikan duk mai sentiasa kepada dia. Jangan tinggal benar. Tuan-tuan cepat-cepat berbuka, maksud segera berbuka apabila masuk atau maghrib, bukan azan. Ada orang dia faham berbuka puasa dengan cepat setelah azan. Tak, tak tentu. Kerana kadang-kadang azan masuk belum masuk waktu, kadang-kadang dah masuk waktu tak azan pula. Jadi pastikan berbuka setelah masuk waktu maghrib. Kalau azan bertepatan dengan masuk waktu, buka puasa. Ada orang dia buka radio Kulim, dia buka di Kulim, dia buka radio Kedah nak dengar azan. Kata dengar azan confirm masuk waktu, dia kata. Tuan-tuan dirahmati Allah, Tok Wan duk ejah dari radio Kedah nak dengar azan, cucu balik pulih radio Sarawak, tak galut Sarawak pukul 6, Tok Wan balik kali 4 pukul 6, awak ada azan lah. Bukan kira azan, kira masuk waktu. Kerana azan boleh jadi belum masuk waktu. Jadi segerakan berbuka. Maksudnya apa ni? 5-6 minit, 10 minit sebelum masuk waktu, ready dah nak berbuka. Ayah-ayah duk siram pokok, duk cuci retan sebagainya, tinggal main duk buka puasa. Ibu-ibu duk basuh pinggan, tengok 5 minit terajang zingki, pido nak buka puasa. Ada orang kata gelojoh, 5 minit sebelum masuk waktu tunggu dah gelojoh. Ni bukan gelojoh maklum. Hak kata gelojoh 5 minit sebelum masuk waktu, dia kunyah siap-siap. Masuk waktu tu gelojoh tambah haram jadah satu ni. Kunyah siap-siap. Tapi kalau standby nak berbuka sebelum masuk waktu, tunggu 3-4 minit, 5 minit sebelum masuk waktu, standby lah. Sebab nak ambil fadilat segera berbuka. Dan maksud segera berbuka ni bagi orang yang ada makanan dan boleh berbuka dengan cepat, cepat-cepat buka, jangan tangguh. Ada orang dia terhalang 10 minit sebelum masuk waktu sakit perut. Jadi dia duduk jangka, keluar balik jamban dan buka puasa. Tuan-tuan duduk dalam jamban dekat tengah jam, cirik. Jadi waktu duduk dalam jamban dengan azan, jadi waktu tu nak berbuka macam mana? Tak ada makanan, tak, makan mok popiang satu apa? Begitu kan? Duduk dalam jamban tu, time tu tak boleh nak berbuka, kena tunggu sat. Jadi sat dia keluar baru buka puasa. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tengok keadaan. Ada orang jalan jam. Tuan-tuan dirahmati Allah, sebab tu orang tutup pesan setia standby 2 botol air lah, kereta buh 2 botol. Sebab orang ni, sebab kalau jadi jalan jam, kita boleh tetap boleh ambil fadilat buka puasa cepat. Jadi buh 2 botol jalan-jalan jam, tiba-tiba tengok ada lori terbalik, buka radio, tengok waktu masuk waktu azan, buka puasa. Jadi dia pun dengar radio azan, ambil sebotol minum sekerap. Dia buka puasa kan, dia minum banyak, kena minum separuh ya. Jadi habuan nak buka puasa ya. Jadi dia ada lagi sebotol tak buka, sebotol lagi dah minum setengah lah. Dia pun relax sebab dia dah berbuka puasa dengan cepat. Jadi duk kali kiri kanan tengok ada kereta sebelah duk perhati dia. Dia pun duk tengok, dia ni duk perhati apa? Rupanya duk tengok ayak sebotol lagi tak buka. Pak Long tu tak ada ayak. Dia pun angkat nak ayak kan? Ya, dia pun bagi sedekah. Kawan tu minum habis sebotol. Dia minum sekerat lah. Kawan tu habis. Terima kasih banyak kerana pergi kat saya betul ayam. Kawan ni pun kata sama-sama lah. Minta maaf lah, takat tu yang saya boleh bagi pun nak jamu orang buka puasa. Nak jamu banyak tak nak. Tiba-tiba kawan sebelah kata, saya tak puasa. Nak haram punggungnya. Kahan puasa. Jadi penat. Yang kita puasa minum sekerat, dia tak puasa minum sebotol. Contoh. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, ambil fadilat yang pertama, segerakan berbuka. Yang kedua, lewatkan sahur. Bagi lambat. Jangan sok pukul 12, sok sebut nah. Jangan sok awal.
Karena waktu sahur ada barakah. Nabi sebut dalam hadis, kata Nabi SAW, salah satu aswatin yuhibbuhallahu ta'ala, ada tiga suara Allah suka dengar. Yang pertama kata Nabi, sautu dik, suara ayam jantan. Ayam jantan berkokok, Allah suka dengar suara ni. Kenapa tu dan? Ayam jantan kokok waktu subuh, 5 pagi, 6 pagi, 4 pagi, kokok waktu. Dan katanya ayam jantan kokok kerana melihat malaikat. Anjing menyalak, nampak iblis, nampak setan. Ayah-ayah nak tengok setan, pi operate mata tukar mata anjing, confirm boleh tengok. Kerana mata anjing nampak syaitan, anjing menyalak nampak syaitan. Ustaz, saya duduk di Kulim, rumah sebelah rumah saya orang Cina, dia bela anjing. Setiap hari saya nak pergi kerja, keluar dari rumah, anjing tu menyalak, kata saya jin kak pula dah tu, pasal dia nampak ha? Yang kata dia menyalak nampak jin, tak ada sebab tiba-tiba dia menyalak boleh jadi nampak jin. Jadi Allah suka dengar suara ayam jantan, pertama. Yang kedua, Nabi sebut Allah suka dengar suara wasautul ladzi yaqra'ul Qur'an, suara orang baca Quran, Allah suka dengar. Selukah, lancarkah, sedap tak sedap, baca. Dua. Dan yang ketiga kata Nabi, wasautul mustaghfirina bil ashar, suara orang yang istighfar waktu sahur. Siapa yang bangun sok kemudian makan sok tersebut dan ada waktu dia gunakan untuk istighfar pada Allah, suaranya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah-ayah ibu rahmati Allah sekalian, dosa kita banyak. Waktu muda pun melambak, sampai lah dubat dosa tak berhenti. Jadi kita mengharapkan keampunan daripada Allah, maka ambil barakah waktu sahur. Kerana Nabi sebut waktu tersebut Allah sangat suka dengar seorang istighfar. Ambil. Bangun ke 5 pagi ibu dah masak nasi kan, sambil masak nasi mulut dengan lekang, astaghfirullah, astaghfirullah, sambil-sambil astaghfirullah. Tiba-tiba laki kita, lambat ayah, astaghfirullah. Dia marah lah, orang duduk basuh ni kan. Jadi waktu marah pun dia boleh istighfar lagi pada Allah SWT. Waktu tersebut perbanyakkan istighfar, kerana waktu tu barakah. Bagi lambat, masuk lambat, habis makan sok, makan nasi, minum ayah, duduk tak lama subuh atuh. Jangan makan awal. Dan kalau terjadi kepada kita, kalau bangun terlambat, tak sengaja, tuan-tuan pastikan tengok jam, nak bajet. Bangun-bangun 5.45, subuh pukul 6, 5.45 baru jaga. Tuan-tuan kena tengok jam, nak bajet nak makan apa. Sebab time tu tak boleh makan berat dah, 15 minit tak sempat. Tak sempat makan nasi, tak sempat nak makan benda berat. Jadi habang minum, makan kurma, minum air, susu, tu je. Kalau gagah makan nasi juga 15 minit. Habis makan nasi, azan, jenuh mengkelan sampai maghrib. Dengan buat pasal. Jadi waktu tu makan benda ringan. Cuma pastikan kalau bangun lambat, tengok jam. Sebab ada orang dia pesan kat pasangan dia, kalau kita terlambat, jangan tengok jam. Dia pesan. Sebab takut semput. Bangun-bangun tengok 15 minit, dia akan kalut, rush. Sebab nak makan cepat-cepat, takut masuk waktu. Dia pun kata jangan tengok jam. Sebab kalau tengok penat, handphone membuah gati. Sorok. Lepas tu abang nak tahu subuh ke mana? Sekali kalau dengar tu bila kita akan, sebelum azan, dia akan ketuk mic. Dia akan standby, check out dan sebagainya. Dia akan sebut apa, istighfar, selawat dulu baru dia azan. Jadi kalau dengar suara tu bilang, kita berhenti makan. Cuma pi masak cepat-cepat. Jangan tengok jam sebab takut kalut. Bini dia pun bangun perangat nasi baru makan. Sambil makan duk permam tengok, takut azan. Alhamdulillah tak azan. Minum air tak azan. Siap niat nawaitu samaradin. Alhamdulillah waktu masih ada. Masih tak dengar azan. Jadi lepas dah selesai semua baru tengok jam pukul 9. Nak azan celah mana? Sebab tu orang suruh tengok jam dulu. Tengok dulu ke apa dah. Sebab nak bajet. Dua. Yang pertama, adab pertama, segerakan berbuka. Yang kedua, lewatkan sahur. Tiga, kata para ulama, masuk dalam Ramadan, antara adab yang kamu kena jaga, jaga mulut. Jangan sebut benda tak elok, jangan duk berbohong, jangan kamu mengumpat, jangan kamu tokok tambah dan sebab, jangan. Helakkan. Jangan. Benda tak elok semua tinggal dalam Ramadan. Dan memang mulut kita ni tetap orang akan bercakap, pastikan bercakap. Dan kalau nak bercakap dalam Ramadan, pilih perkataan apa nak keluar. Jangan keluar keadaan tak elok. Orang perempuan terutama, sebab perempuan cakap banyak, lebih daripada orang lelaki. Lebih. Bukti tu dan tengok ayah dengan ibu bila gerak anak sekolah. Siapa cakap banyak? Mak. Mak bila gerak anak-anak, bangunkan sekolah, anak dia dah 5 minit. Mak pun turut 5 minit. Lepas anak-anak, main bangun 2 minit, dia up 2 minit. Pak dah 2 minit, boleh main pistol lah. Anak bangun dah mau. Tembak terus. Besok main anak. Dia bukan cakap.
mak duk cakap 5 minit, 2 minit. Jadi kalau anak dia bangun, dia pesan pula nasihat. Sambil-sambil mandi dia kata, sagi belajar nak elok. Ngaji lagi boleh betul-betul. Esok cemerlang, mak pesan. Pagi tu saja tuan-tuan berlambak pesanan mak bagi nasihat. Mak jenis cakap banyak. Bubuh beg dalam buku dalam beg sekolah. Sagi mengaji rajin-rajin, jangan duk kacau orang. Bagi pakai baju barang, ni jaga dia elok bagi bersih. Orang Islam kena bersih, nasihat. Tuan-tuan daripada pukul 6 dia bangun sampai pukul 7, dia ada berbelah nasihat mak pergi kat anak. Mak, sebab perempuan memang banyak cakap. Laki tak? Laki satu ya pergi. Ayah akan nasihat anak satu ya. Tu pun sambil start motor. Apa dia? Mak cakap apa ingat no? Tu ya. Hak tu je, dia counter balik semua. Mak dia berbelah nasihat, pak kata satu ya. Yang mak cakap ingat, tu ya. Ayah tak cakap banyak, perempuan cakap banyak. Tuan-tuan, cakaplah apa pun nak cakap. Pilih perkataan apa nak keluar Ramadan. Adab, jangan keluarkan perkataan tak elok dalam Ramadan. Tiga. Yang keempat kata para ulama, pastikan kamu berbuka puasa dengan tamar, air dan doa. Buka dengan kurma. Budaklah makan nugget, haram jatuh tu. Pepak nugget dulu. Bukan tak boleh, tapi mana ada. Pastikan buka dengan kurma. Dan mencari kurma. Ada budak-budak kandangan, tak tahu dia tak mahu benda tak sedap. Tuan-tuan, pergi cari kurma hak sedap. Mariami, sekilo kat berapa puluh ringgit. Ajwa, Majdul. Cari tengok. Ada orang ni tak berminat, Yusuf Tayyut lembek. Tuan-tuan, tak apa syok sebab kadang-kadang Yusuf Tayyut ni tuan, antara dia punya kesan, siapa yang makan, suara akan hilang. Dan kita tengok orang dalam radio sebut Yusuf Tayyut, suara tak berada. Tukis makan banyak Yusuf Tayyut. Dia beli kurma lain, tak apa. Cari hak sedap sebab nak didik anak-anak makan kurma bila buka puasa. Makan kurma. Ada orang tanya nak makan dulu ke nak baca doa dulu? Sebab ada ustaz memang kita kena makan dulu. Buka dulu baca doa. Ada kata baca doa dulu baru makan. Tuan-tuan terpulanglah nampak ke mana pun tak ada masalah duduk bergaduh. Yang pasti buka dengan kurma. Dan kalau ikut pendapat kita tuan-tuan, lebih cenderung kepada baca doa dulu baru makan. Sebab tahu dah orang kuling kalau boleh makan lupa terus doa. Bikmat ham baca doa. Buka dengan kurma dan air serta doa. Empat. Yang kelima kata ulama, pastikan kita beradab dalam Ramadan. Antara orang yang beradab masuk dalam Ramadan akan ada amount yang dia letak untuk bersedekah dan ada rezeki yang dia berikan kepada orang miskin makan. Ada. Ayah-ayah ibu-ibu yang dirahmati sekalian, masuk Ramadan letak target berapa duit nak berhabis dalam Ramadan. Letak 500 ke 600 ringgit untuk sedekah sahaja. Cari ya. Tuan-tuan 500 yang banyak mana? Semalam 10 ringgit. Tiap-tiap malam terawih bos 10 ringgit. 30 malam 300 selesai. Ada lagi 200, 100 selit celah orang buka puasa. Nah. Saya nak bagi untuk abang buka puasa 100. Baki lagi 100 tuan-tuan pergi market bazar Ramadan. Perhati elok ada orang yang tak boleh nak beli makanan dan sebagainya, tolong beli sedekah. Tengok ada orang nak beli apa sotong, nak beli udang sekilo 40 ringgit. Kau duduk beli bang nak beli udang boleh nak sekilo? Kilo berapa? 40 ringgit. Saya nak beli 5 ringgit boleh nak? 40 ringgit. Nak beli-beli tak mau beli balik. Dia tak jual kan? Nak beli 40 ringgit sekilo, 5 ringgit tak jual. Balik 40 tu sedih. Tuan tengok dia tak dia beli pegang. Mai. Nak beli udang ke? Ya. Duit tak ada, tak cukup. Mai aku tolong beli. Ada lagi 100 eh? Nak berapa? Tanya balong tu sekilo bang 40. Mai 2 kilo. Mai. Pegang sekilo bagi kat dia. Nah, ambil sekilo balik makan anak bini. Tu tanya hang bini apa orang? Dia kata bini seorang. Awak Pak Long tanya macam tu. Dah kalau bini dua nak pergi 2 kilo. Dah satu sekilo sudah aku sekilo. Dia tanya pula, Pak Long nak tanya sikit boleh nak awak? Esok malam nak? Tak tentu lagi. Mampu tiap hari main pergi kat orang. Tuan-tuan bagi ada amount nak berhabis dalam Ramadan nak sedekah. Dan tuan-tuan kalau sebelum Ramadan pun pahala sedekah tinggi besar. Tuan-tuan berikan derma tadi. Tuan-tuan tak tahu dia punya ganjaran besar mana. Ada orang sedekah seringgit tuan-tuan, Allah selamatkan pada kemalangan jalan raya. Ada orang bagi infak dalam tabung masjid, Allah selamatkan cucu dia lemah. Ganjaran sedekah tuan-tuan luar biasa. Luar biasa. Ada seorang tok guru di telefon. Ada orang telefon ya, kata boleh tak saya nak minta tok guru tolong buat ayat penawar. Tok guru ni tanya hana boleh bagi berapa dik. Tuan-tuan dia terkejut dengan tok guru tak harga. Jadi dia kata 100 boleh nak. Baik tok guru kata 100 tersebut tak payah buat ayat penawar. Kamu pergi sedekah mana-mana tempat kamu nak. Tok guru ni tanya sebab nak tahu angka yang diikhlas nak bagi. 100 ringgit dia kata. Ambil 100 sedekah
niat supaya Allah sembuhkan penyakit orang yang kamu nak penyakit, sembuh penyakit. Tuan-tuan dirahmati Allah, dia sedekah dengan niat supaya Allah sembuhkan penyakit, dengan izin Allah sembuh penyakit. Sedekah, sedekah lah. Ada seorang lelaki doktor telefon, mak kamu sedang nazak, cepat-cepat main hospital. Mak kamu nazak lah ni, cepat, takut adan. Naik kereta menangis ni, takut tak ada jumpa. Pertekah tak kira, minyak litlap. Berhenti pun minyak tu dah sambil menangis. Tiba-tiba nampak ada 3-4 ekor kucing, anak kucing duduk dalam kotak, duduk lapak, tak makan. Sambil-sambil buah minyak, masuk dalam kedai minyak, beli sedikit makanan, buah dalam kotak kucing makan. Sedekah kepada kucing. Tuan-tuan, dia pertekah pergi hospital. Sampai-sampai depan bilik wad, bilik mak dia tak ada. Dia tanya, nurse mana mak saya? No, duduk main pimpong. Tadi duduk nazak dia, main pimpong. Contoh lah. Nak buat apa ni tuan-tuan? Bila tanya mak macam mana boleh jadi macam ni, tadi bukan nazak kan? Ya, mak dia kata tadi masa nazak, mak mimpi ada kucing pak. Tuan-tuan, maksudnya seolah-olah ada link. Sedekah dia pergi kat kucing, jadi sebab kepada mak dia sembuh. Ada. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, sebelum Ramadan pun sedekah besar, tambah masuk Ramadan lagi besar, banyak sedekah. Dan Allah sengaja tak tunjuk bayaran cash yang Allah berikan kepada orang sedekah, kerana nak tengok kita yakin dan beriman ataupun tidak. Sebagaimana Allah jalankan Nabi Muhammad pada waktu malam di malam Isra Mi'raj. Ada orang tanya, awak tak jalan siang? Kerana kalau jalan siang kamu nampak, dan kalau tengok dengan mata semua orang percaya. Jadi Allah jalan malam, percaya ke tak? Tuan-tuan, Allah tak tunjuk bayaran ganjaran kepada orang yang sedekah sebab nak tengok kamu percaya ke tak. Kalau Allah tunjuk, mampu. Bos ringgit boleh 70 bungkuih. Tuan-tuan, bos ringgit dalam tabung masuk Ramadan, keluar-keluar ada orang tahan. Haji Talib kan? Ya. Jadi bos ringgit kan, kita tanya ni siapa ni duk tanya saya bos ringgit ke ringgit, mampu bila duit saya? Marah. Dan jadi bos ringgit kan, ni siapa ni? Laki dia muda saya ni sebenarnya malaikat. Haji Talib kata, Sat, sebelum kita sembang panjang, saya nak tanya dulu, ni malaikat apa ni? Malaikat dah awak tanya macam tu? Tak, kalau malaikat Israel, saya nak keluar pintu lain, cari mampu keluar pintu ni. Tak, malaikat kata, malaikat Mikael nak pergi rezeki. Ah, ada apa malaikat? Malaikat kata, tadi haji bos ringgit, Allah hantar suruh bayar balik 70. Tuan-tuan, malaikat berkeluar cash 70 ringgit, nah. Agak-agak Haji Talib balik rumah kan masuk surau? Tak balik dah. Pergi cekak lehak untuk siap mainan tabung. Berkeluar tabung main. Bos ringgit, tak. 70 bos main tabung. Keluar duduk depan surau, tunggu. Malaikat turun. Ambil medadan naik eh, tunggu dah. Malaikat kata, buat apa tunggu haji? Hang tanya lagi, main 4,900. Dia darab siap dah 70, darab 70. 4,900 buat main balik. Tuan-tuan dirahmati Allah, kalau Allah tunjuk bayaran cash macam tu, habis duit kita boleh tabung, habis. Tapi tak, Allah nak tengok kamu beriman ke tak. Masuk Ramadan, pastikan ada amang kita perhabis untuk sedekah. Jangan tak sedekah, kerana tu ada. Lima, last, antara yang disebutkan di para ulama, masuk dalam Ramadan, baca Quran, zikir kepada Allah, bagi banyak selawat pada Nabi Muhammad SAW. Sebab tu ulama Nusantara kita letak selawat lepas terawih, bagi-bagi salam, selawat, bagi salam, selawat. Kenapa tuan-tuan? Kalau tak time tu, bila nak selawat? Agak-agak tuan-tuan, kalau tak ada selawat lepas terawih, bila nak selawat? Tapi dengan popok Wahabi bodoh tadi ni, bagaimana Nabi tak pernah buat? Awak hang pandai bila Nabi? Dia guna hujah. Tuan-tuan, ulama bagi kaedah mudah. Bukan semua benda Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Bukan. Yang tak boleh buat apabila ada larangan. Selawat ada arahan daripada agama. Allah sebut, Sallu alaih wa sallimu taslima. Selawat kepada Nabi Muhammad. Nabi sebut, Inna awlan nasi bi yawmal qiyamati aktharuhum alaiya salatan au kamakan. Orang yang paling awla di akhirat, orang yang paling banyak selawat ke aku. Maksudnya ada banyak arahan dan saranan daripada agama, selawat. Jadi ulama letak selawat lepas terawih. Ha? Kalau ada orang kata tak boleh selawat, tuan-tuan minta dalil mana Nabi larang. Tak boleh buah nampak kuih. Membagi canah buah-buah ni. Dia tu kata Nabi tak pernah buat. Mana dalil Nabi buat? Tuan-tuan tanya balik, mana dalil Nabi larang? Nabi tak larang, Nabi tak suruh. Nak buat, buat. Tak buat, sudah. Jadi ulama letak supaya kalau waktu lain kamu tak selawat, lepas terawih ada can untuk selawat. Rehat saat kan? Bagi-bagi salam, tak nak naik, selawat lah dulu. Jadi itu antara adab yang kamu kena lakukan sepanjang kita duduk dalam Ramadan. Mudah-mudahan kita langkah masuk Ramadan dengan penuh adab, ilmu dengan adab, jangan pisahkan, kerana dua-dua benda tersebut amat penting dalam kehidupan sekarang. Jadi tuan-tuan, ustaz-ustaz sebut, pastikan langkah masuk Ramadan dengan ilmu, dan tambah lagi satu, pastikan juga dengan adab. Mudah-mudahan kita
kita jadi hamba Allah yang masuk dalam Ramadan penuh dengan ilmu, penuh dengan adab. Mudah-mudahan segala kebaikan yang kita disediakan oleh Allah diberikan kepada kita semua yang ada pada malam. Jadi cukup sekali itu dulu. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita kongsikan pada malam ni. Saya mohon ampun dan maaf sekadar yang saya mampu untuk ganti Pak Fadil Ustaz Fawah. Mungkin tak sampai tahap tuan-tuan punya jangkaan, tapi tak katulah yang saya boleh bagi pun. InsyaAllah dalam masa depan umur panjang, kita jumpa lagi pada masa akan datang. Mudah-mudahan Allah merahmati dan berikan keampunan kepada kita semua. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, begitulah, demikian masya-Allah tabarakallah lontaran ilmu-ilmu dari dua orang ilmuwan bagi kita sebelum menghadapi Ramadan, masya-Allah. Tuan-tuan, ada okey. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Zumar ayat 73. Wasiqal ladina taqarrabahum ilal jannati zumara hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala sebut orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya akan dibawa ke syurga. Akan dibawa ke syurga. Hatta iza ja'uha, apabila mereka sampai ke syurga tu, wa futihat abwabuha, sedangkan pintu-pintu syurga akan dibuka kepada mereka. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkata para penjaga penjaga pintu syurga, salamun alaikum, salam sejahtera ke atas kamu, tibutum, berbahagialah, fadkhuluha khalidin, kerana kamu akan berada di dalam syurga ni selama-lamanya. Tengok tak, Allah sebut wasiqal ladina taqarrabahum ilal jannati zumara, iaitu orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan-Tuhannya, masyaallah, Tuhannya, masyaallah. Tamam. Baik, seorang ulama tafsir antaranya Syekh Nisaburi Adam, dia tulis dalam kitab dia As-Siha Nisaburi, dalam kitab tu dia tulis, walaupun dia kata yang Allah sebut di sini iaitu orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya akan masuk ke dalam syurga, ni masuk syurga ni tanpa dihisap, tidak ada perbicaraan. Maknanya kita bangkit daripada alam barzah, kita bangkit-bangkit dalam alam barzah, kita sudah ada di lorong, apa dia, lorong syurga, masyaAllah. Kan di mahsyar nanti kita akan dipecah tiga kumpulan, kan? Allah sebut dalam surah Al-Waqiah ayat yang ketujuh, wa kuntum azwajan salasa, dan kamu akan dibagikan kepada tiga kumpulan di mahsyar nanti, A, B, C, lebih kurang lagu tu. Yang kumpulan kedua ni yang Allah sebut di dalam surah Zumar ayat 73, yakni depa kita bangkit-bangkit daripada alam barzah, kita akan ada di lorong kita terus ke dalam syurga, tidak ada perbicaraan kepada mereka, masuk ke dalam syurga tanpa dihisap. Siapa dia? Wasiqal ladina taqarrabahum ilal jannati zumarah, iaitu orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya. Maka Syekh Nisaburi Adam sebut, Syekh Nisaburi Adam sebut, siapakah orang-orang yang bertakwa ni yang Allah sebut? Bukan semestinya dia adalah orang yang amalan dia bagus sangat. Dia bukan orang yang ibadah dia tinggi sangat. Dia bukan orang yang pahalanya luar biasa. Kata Syekh Nisaburi Adam, dia boleh jadi siapa saja dengan syarat sebelum dia mati atau sewaktu dia mati, Allah ampunkan semua dosa-dosa. Itu syarat dia. Sebelum dia mati atau sewaktu dia mati, Allah ampunkan semua dosa-dosa dia, masyaAllah. Kalau kita nak kira dosa kita, saya rasa dosa kita lebih banyak daripada pahala kita sekarang. Betul tak, masyaAllah? Jadi lagu mana kita nak dapat pengampunan daripada semua dosa-dosa yang kita buat? Itu yang Allah bagi kita hadiah yang sangat indah, Ramadan, masyaAllah. Maka pulunlah Ramadan ini sungguh-sungguh, masyaAllah. Biar letih lagu mana sekalipun, masyaAllah, kita cuba beramal lebih sikit, beribadah dengan sungguh-sungguh, masyaAllah, dengan penuh keimanan. Moga-moga kita keluar daripada Ramadan tidak ada satu titik dosa dengan kita. Sebab itu bila kita kata malam Lailatul Qadar, macam Ustaz Usam kata, minta saja daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nak bagi tambahan malam Lailatul Qadar, masyaAllah. Mampu minta apa pun Allah bagi, masyaAllah. Kalau saya lah jumpa dengan malam Lailatul Qadar, saya kata, ya Allah, jadikanlah aku putih melepak, masyaAllah, sebulan, esok-esok saya putih. Boleh apa saja Allah nak bagi. Tapi bila Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, andai kata kalau aku jumpa dengan malam Lailatul Qadar, apa yang perlu aku doa? Apa Nabi ajar? Mintalah Allah ampunkan semua dosa-dosa.
Masya Allah. Anda kata kalau tak ada dosa dengan kita, subhanallah, mana tempat kita? Bangkit daripada barzah, syurga ada di depan. Allahu Akbar. Tak maukah nak masuk syurga? Allah. Nah, jadi itulah Ramadan yang Allah bagi kepada kita. Ini satu hadiah yang sangat istimewa Allah bagi kepada hamba-hambanya yang paling dia sayangi. Maka jangan sia-siakan Ramadan ini. Kita buat yang terbaik. Ambillah mutiara-mutiara ilmu yang mereka sudah ajar kepada kita. Masya Allah. Moga-moga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang sangat-sangat menarik bagi kita. Masya Allah. Itulah tujuan forum kita hari ini. Masya Allah. Dan jangan lupa tuan-tuan, masuk duit saya lagi keluar. Masya Allah. Kalau tadi terlupa, sekarang berbalik duit. Masya Allah. Sebab apa? Salah satu amalan yang Nabi tekan suruh kita buat sangat-sangat di bulan Ramadan ialah sedekah. Suruh jaga sedekah kita. Masya Allah. Kita nak tahu kita ni iman kita tinggi kah rendah kah, tinggi kah rendah kah. Aku pun tak tahu iman aku ni orang beriman kah, aku orang yang tak beriman. Masya Allah. Cek dengan sedekah kita. Kerana Nabi sebut wasadaqatu burhan, iaitu sedekah ni nilai iman kamu. Maksudnya kalau dalam poket kita ada 150, 20, 10, 5 dengan 1 ringgit, yang mana satu kita bagi kepada Allah, itulah nilai iman kita. Atuh. Jadi kalau hari ini kita bagi 1 ringgit, itulah nilai iman kita. Kalau kita bagi 5 ringgit, itulah nilai iman kita. Kalau kita bagi 50 ringgit, itu jugalah nilai iman kita. Masya Allah. Jadi jagalah sedekah. Allahu Akbar. Nah, kalau kita cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu sunnah yang paling agung ada pada Nabi adalah sedekah. Dan Nabi sedekah di bulan Ramadan sangat-sangat luar biasa. Apa yang ada Nabi pergi dekat masjid semayang, keluar 1 sen tak ada. Masya Allah. Sebab tu Ibnu Abbas, Masya Allah, dia sebut apa? Nak kata orang yang paling dahsyat dalam bersedekah, dia kata aku tidak pernah tengok seorang yang melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ibnu Abbas kata sebegitu? Bukankah Sayyidina Abu Bakar kita tengok dia tu dengan sifat pendermanya sahabat Abdul Rahman Auf, antaranya Sayyidina Uthman bin Affan, Masya Allah, mereka ni semua kalau tengok sifat derma mereka, subhanallah, luar biasa. Terutama sekali Sayyidina Abu Bakar, kalau Nabi kata aku perlukan dana, apa yang ada pada dia semua dia ambil, dia bagi. Masya Allah, tabarakallah. Tapi Ibnu Abbas kata dalam bersedekah ni tak ada siapa boleh kalahkan Nabi. Siapa? Sebab walaupun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia bagi, katakan Nabi kata nak dana, dia tengok ada 3,000, dia ambil 3,000 terus bagi. Walaupun dia bagi itu nilai, tetapi dia masih ada harta. Dia ada rumah, dia ada emas, dia ada perak dan sebagainya. Tapi Nabi SAW satu benda pun tak ada. Semuanya Nabi sedekah. Dan Nabi ada satu akhlak yang kita tak ada punya. Apa dia? Orang kalau puji Nabi, Masya Allah, bukan nak kata pujilah, kalau dia suka apa-apa yang ada pada Nabi, Nabi terus akan buka bagi. Pernah Nabi pakai satu ridak baru, Masya Allah. Nabi pakai ridak tu keluar saja mai seorang sahabat. Hai, cantik Rasulullah ridak kamu. Nabi tanya, cantik kah? Cantik, kamu berkenan kah? Ya, saya berkenan. Nabi ambil bagi, nak ambil kamu. Oh dia. Pernah Nabi dapat lauk kambing, Masya Allah. Daripada satu lembah ke lembah ni, penuh dengan kambing. Masya Allah. Mai sahabat-sahabat tengok, wih Rasulullah banyaknya apa kambing ni. Satu Madinah boleh makan. Nabi tanya, apa kamu kagum kah dengan kambing-kambing ni? Oh, mestilah kagum banyak sangat ni. Nabi kata, ambillah semua kambing dekat kamu. Oh dia. Tuan-tuan jangan main habak kat saya. Ustaz, jam cantik. Kalau habak, aku takkan buka, Masya Allah. Nah. Tapi itulah Nabi SAW. Sebab tu sahabat-sahabat takut nak puji Nabi. Kata, ni baju cantik apa? Masya Allah, tak. Nabi akan buka bagi. Pernah satu ketika Nabi semayang asar bersama sahabatnya. Nabi bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba Nabi bangun, lompat-lompat sah. Sahabat semua duduk. Nabi lompat-lompat keluar, lari. Sahabat semua terkejut. Hey, selalunya Nabi lepas pada semayang, Nabi akan berwirid. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Hari ini Nabi tak buat kah? Kenapa? Nabi cemas tadi Nabi dari keluar. Sahabat kata, sahabat kita sama dulu. Tunggu ke Nabi mai balik. Nabi datang balik, Masya Allah. Datang balik dengan wajah yang ceria. Baru-baru sahabat tanya, ya Rasulullah, minta maaf kami nak tanya. Tadi lepas kamu bagi salam, kami tengok kamu lari. Sampai kamu tak nampak kami, kamu lompat-lompat atas sof kami ni. Kenapa? Maka Nabi kata, oh tadi tu saya sebenarnya, sewaktu saya bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi tadi, saya teringat ada di rumah salah seorang isteri saya nampak dia simpan satu dinar. Disimpan satu dinar salah seorang isteri Nabi, Masya Allah. Tak amatlah isteri yang mana satu. Aku teringat kepada satu dinar itu. Maka aku lari cepat-cepat pergi dapatkan satu dinar itu dan aku sedekahkan ke jalan Allah. Maka sahabat tanya, apa nak kira dengan satu dinar ni ya Rasulullah? Apa Nabi jawab? Nabi jawab,
aku takut saat ajal datang kepada aku, dunia masih ada di dalam rumah aku. Masya Allah. Kita kan hidup simpan. Siapa nak simpan, dia bukan beranak pun, masya Allah. Jadi bagilah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari bulan Ramadan ini, mana nak tahu dengan sedekah kita ni, Allah Subhanahu Wa Taala redha, dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Keluar daripada Ramadan, Allah bersih, tak ada dosa. Andai kata mati selepas pada tu, syurga akan menanti untuk kita, masya Allah. Jadi cukup sekadar itu hari ini perkongsian daripada dua orang yang hebat, masya Allah. Salah seorang guru saya dan juga pakar Menteri Pertahanan, masya Allah. Nah, amin. Nah, jadi itulah untuk kita, masya Allah. Tuan-tuan, lagi satu saya ni permintaan peribadi saya, masya Allah. Cukuplah kita bersengketa. Lepas ni marilah kita duduk dalam jamaah. Satu sebab kita ni semua masya Allah bersaudara. Jangan kita lawan, itu dah sudah cukup dah lawan-lawan. Kita kena duduk bersatu atas dasar Islam dan juga agama, masya Allah tabarak. Agama, minta maaf, agama dan bangsa memang kita kena jaga hari ini, masya Allah. Agama dan bangsa memang kita kena jaga, masya Allah. Kadang bila saya kata bahasa bangsa, saya kata kita orang Melayu, saya sebut, selalu sebut, kita orang Melayu kena bersatu atas dasar Islam. Orang mai tanya saya, ustaz, saya bukan cakap orang Melayu, ustaz, saya bukan Melayu kah? Dia tanya lagu tu. Saya nak kata apa, saya pun tak tahu. Tapi lillahi ta'ala saya kata, 13 tahun saya masuk Islam. Saya dah hampir 13 tahun saya masuk Islam. Sejak saya mengucap dua kalimah syahadah sampai ke hari ini, masya Allah, saya tak perasan saya seorang India. Melainkan orang tegur saya, baru saya tahu. Tanya isteri saya, kalau saya bawa kereta saya hantam orang-orang Hindu, masya Allah. Kadang-kadang isteri saya tanya, ay, abang lupa ke abang dulu siapa? Ah, lagu tu sampai macam tu. Sehingga orang tak tegur saya pun tak tahu saya India, masya Allah. Lebih-lebih lagi isteri saya Melayu tulen, cun gila pula, masya Allah. Nah, putih melepak. Nah, jadi kita kena bersatu. Kita yang kena jaga agama kita, kita yang kena jaga bangsa kita. Allah takkan turunkan seorang Nabi lepas badan ini. Cuma Nabi Isa akan turun berlawan dengan Dajjal. Islam sudah komplit. Lahirnya Nabi Adam AS berartinya bermula syariat Allah. Wafatnya Nabi Muhammad SAW bererti komplit syariat Allah SWT. Sekarang Allah takkan turunkan seorang Nabi untuk ajar kita Islam. Kerana Islam sudah pun syumul. Sekarang Islam itu Allah letak di bahu kita. Kita yang kena jaga Islam, masya Allah. Jadi kita untuk itu kita kena bersatu. Jangan dah bergaduh dah, masya Allah. Orang Melayu semua kena bersatu atas dasar Islam. Demi agama, demi bangsa, demi masa depan anak cucu kita. Cukup sekadar itu, masya Allah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Agar-agarlah kita berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa-dosa kita dan kita jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik. Nah, insyaAllah itu saja daripada saya. Kalau ada lebih kurang, saya mohon maaf, masyaAllah. Nah, harap-harap kita bertemu kembali selepas hari raya dan sebagainya. Kalau anjurkan forum lagi, jemputlah kami bertiga, insyaAllah. Nah, azza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta adik kita baca doa. Qala rabbud dumaghan.